الحمد لله الذي أنزل القرآن باللغة العربية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الصباح سنبدأ درسنا في مادة اللغة العربية ألا وهي العربية بين يديك. إن شاء الله di pagi hari ini kita akan mulai pelajaran kita bahasa Arab, yaitu membahas kitab Al-Arabiyyah Bayna Yadayk. Tapi sebelum itu kami di sini ya selalu doakan semoga Bapak Ibu seluruhnya dalam keadaan sehat, dan marilah kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, memudahkan segala urusan kita, dan memberi keberkahan dalam kita. Ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, kaum muslimah, kaum muslimin, adik, kakak, seluruhnya yang hadir di sini, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, baik itu nikmat dalam keadaan beragama Islam, nikmat masih bisa beriman menjadi seorang mukmin, nikmat hidup berkecukupan hingga masih bisa alhamdulillah makan sesuapan nasi atau yang lainnya, dan juga nikmat sehat hingga pada hari ini, menit ini, detik ini kita masih dapat hadir di majelis ilmu guna untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu seluruhnya nikmat yang kewajiban kita sebagai hamba harus mensyukuri nikmat itu. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, itu Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, dialah Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Demikian pula salawat dan salam tadi tidak lupa kita haturkan kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang yang Allah wafatkan dalam keadaan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi pagi hari ini, tapi sebelum itu saya mohon maaf atas telatnya saya, ya kurang lebih 5 menit. Saya minta maaf dan mohon lapang dada kepada Bapak Ibu seluruhnya karena ada yang di luar, ya perkara yang di luar terjadi, tidak tahu kita. Dan kepada yang hadir pun, kami harapkan agar seluruhnya masuk hari ini, ya. Ada 16 orang, maksud saya. Berarti 15 orang yang baru hadir. Tapi tidak mengapa, semoga Allah mudahkan urusan para bapak, ibu, adik, kakak, ya. Muslimin, al-muslimat seluruhnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum itu, akan lebih baiknya saya mengenalkan diri saya dahulu. Mungkin sebagian ibu-ibu atau bapak sudah mengenal saya, ya. Sebelumnya, ya, karena sudah ikut program-program sebelumnya yang diadakan oleh Mahat Online Imam Syafi'i. Adapun yang baru mungkin belum kenal saya adalah Taufik Rahman, mahasiswa ya di Arab Saudi sekarang, alhamdulillah di Universitas Islam Madinah, ngambil jurusan hadis. Mungkin muncul pertanyaan, sekarang kita pelajari bahasa Arab, Ustaz. Ya, bahasa Arab ini alhamdulillah kitab yang pernah kita pelajari ini, saya sudah pernah belajar. Dan alhamdulillah guru yang mengajarkan saya adalah guru yang sertifikat langsung pengajarnya datang, dan mereka diajarkan langsung oleh pengarangnya. Jadi di sini alhamdulillah saya punya pengalaman pula di sini. Sudah pernah belajar pula di bahasa Arab ini. Jadi tidak sembarangan alhamdulillah. Oleh karena itu, kami sangat antusias ya, memberikan motivasi selalu kepada Bapak Ibu ya, agar ada kitabnya. Ya, nanti di situ
mungkin kepada admin bisa di apakan kitabnya layar. Jadi di sini nanti banyak latihan-latihan ya. Ini butuh kepada Bapak Ibu untuk menulisnya di buku. Ya, untuk menulisnya di buku. Sini hanya PDF ya. PDF-nya. Dan itu tidak cukup menurut saya ya. Karena nanti lebih banyak dominan kepada latihan gunanya agar ya setiap kaidah yang dipelajari langsung diterapkan. Dan perlu diketahui Bapak Ibu al-muslimin al-muslimat adik kakak seluruhnya ya, Arabiyah baina yadik ini tidak hanya mempelajari kaidah saja. Melainkan di sini kita diajarkan untuk mendengar bahasa Arab yang sebenarnya bagaimana. Pengucapan huruf yang benar itu bagaimana? Ya, laswat namanya, ya, suara. Jika saya katakan Khalid, kha, kha. Langsung Bapak Ibu seluruh yang hadir berpikir kha. Berarti menulis huruf kha. Setelah mendengar, memahami. Ya, yang hadir perhatikan, setelah didengar apa yang saya katakan, langsung dipahami apa yang saya katakan tadi, Khalid. Ya. Kemudian menerapkannya ke dalam bentuk tulisan, itu namanya kitabah. Kemudian nanti dibaca, itu namanya qira'ah. Nanti setelah dibaca, ketika ya berhubungan dengan kata-kata yang lain, nanti namanya tau, belajar namanya kaidah. Ini sangat penting, dan saya harapkan kehadirannya selalu, ya agar Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, harap dibeli kitabnya. Ya, harap dibeli kitabnya. Visi misinya insyaallah kita usahakan selesai jilid 1 ini. Karena ini jilid 1 Al-Wahdat 1 sampai 8 ya. Di situ ada lagi jilid 1 ya, Kitab Thalibul Awwal tapi lanjutan dari 8 ini yaitu 9, 10, 11 sampai seterusnya. Ya. Sangat alhamdulillah berfaedah sekali kitab ini. Yang sudah memiliki kitab bisa dibuka halaman langsung ya, kita bahas sedikit demi sedikit. Mungkin ini makanya karena itu kami katakan ini pemula ya, sebab yang sudah pernah belajar mungkin menganggap ini membosankan, tapi kalau untuk yang pemula ini sangat diperlukan karena di sana ia akan melihat, mendengar dan mengulang kata itu. Terkesan membosankan, assalamualaikum kok Ustaz ulang-ulang saja Ustaz, itu butuh kesabaran. Tujuannya apa tadi? Agar lisan ini ya persis sebagaimana orang Arab aslinya, ya, bukan sebagaimana lisan Indonesia atau intonasi Indonesia, bukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan kayak lisan Indonesia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan seperti itu, ya. Kita di sini benar-benar ingin meniru ya Arab seutuhnya ya, meniru bangsa Arab atau lahja Arab seutuhnya, semoga dapat dipahami ya. Jadi di latihan pertama ini kita akan mulai pada latihan pertama, bisa Bapak Ibu lihat di situ al-muslimin al-muslimat seluruhnya adik kakak bisa dilihat di layar al-ardu ya, al-ardu itu al-hiwarul awal al-ardu ya. Al-hiwarul awal, percakapan pertama, itu sudah dijelaskannya. Unzur wastami' wa'aid. Lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Ya. Sebelum itu, apakah di sini yang hadir, audiens seluruhnya, sudah pernah belajar bahasa Arab? Pada hadir? Belum Pak Ustadz, saya belum pernah, baru belum, pertama Ustaz. Kali Pak Ustadz. Baru belajar ini kan? Nah, insya Allah kalau yang namanya baru belajar, tidak terkesan membosankan insya Allah. Lain halnya yang sudah pernah belajar, seperti saya dahulu, sudah pernah punya background belajar bahasa Arab. Lalu saya diajarkan pelajaran ini ketika di perkuliahan, sebagai bentuk permulaan. Jadi terkesan memang begini-begini saja gitu. Tapi sebenarnya ini kitab ada tingkatan sampai tingkat 8, ya sampai tingkat 4. Tingkat 4 itu baru mulai terasa susahnya. Nah, adapun tingkat pertama bagi yang sudah belajar mungkin
membosankan atau tidak menghibur dia atau biasa saja gitu. Tapi lain halnya untuk pemula ya, sekali. Oleh karena itu, unggur, wastami' wa'id. Kata ini ya, kepada Bapak, Ibu, atau audiens seluruhnya, bisa memutuskan dahulu, ya agar yang saya jelaskan potong dan dapat dipahami. Unzur wastami' wa'id, ya. Ini sering nanti akan masih di situ, Bu. Admin masih di situ, ya. Unzur wastami' wa'id yang pertama tadi. Jadi sini kata-kata ini nanti, ya, sering kita jumpai. Unzur, lihatlah. Wastami', dengarlah. Wa'id, bilang. Ingat ini. Unzur wastami' wa'id. Sekarang kita akan mulai percakapannya. Dan di sini yang hadir ada berapa orang? Kita akan nanti partnerkan, ya. Akan kita partner dan insya Allah ke depannya ya akan ada tugas yang terus. Ya. Dan nanti akan hasil insya Allah itu harapan kita. Sini mari kita sama di layar. Bagi yang sudah memiliki kitab mungkin gambarnya kok beda gitu. Ya. Tapi pelajarannya sama ya, tidak ada bedanya. Pelajarannya itu juga ya yang membedakan mungkin apanya namanya orangnya ya, orangnya. Itu cetakan keberapa dan ini pun cetakan keberapa ya. Ada pun di kitab saya itu orang bersorban ya. Kemudian ini orang berjilbab besar berwarna hitam, kalau situ berwarna putih. Tidak mengapa, isinya pun sama ya. Isinya pun sama. Sekarang saya akan bacakan dan kepada yang hadir seluruhnya ya, dengarkan kemudian ikuti yang bacakan tersebut. Seandainya saya katakan assalamualaikum, seluruh yang hadir assalamualaikum, begitu ya. Agar terbiasa dengan lahjah orang Arab yang aslinya ya. Dan insyaallah kalaulah kita sudah selesai ini, kalau Allah mudahkan saya akan ya undang atau native speaker lainnya dari teman saya yang ada di Saudi ataupun yang bukan warga Saudi, yang bukan orang Indonesia insyaallah taala. Kalau Allah mudahkan insyaallah. Dan Allah selalu akan memudahkan perkara yang baik insyaallah taala. Yang pertama Khalid, assalamualaikum. Kepada assalamualaikum. Saya ulangi. Ya, kepada yang hadir yang dalam keadaan alhamdulillah bisa mengikuti, ikuti. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. 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 Salah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena yang kita ikuti sini sekalian intonasi mereka ya. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalid. Masmuk. Mana yang lain suaranya ya? Saya ulangi, ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Ayo yang hadir semuanya, audiens seluruhnya ya, ada berapa orang nih? 20 orang ya. Saya anjurkan untuk mengikuti semua ya, karena sini diperintahkan untuk mengulang ya. Nanti akan saya tes satu-satu ya, membaca ini sesuai dengan intonasi atau lahja orang Arab. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bi khairin wal hamdulillah. Bi khairin wal hamdulillah. Bi khairin wal hamdulillah. Bi khairin wal hamdulillah. Wa kaifa haluka anta?
Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Pertanyaan pertama ini pada Ibu Ade Damayanti dahulu dan Ibu Emi. Sini Ibu Ade sebagai Khalid dan Ibu Emi sebagai Khalil. Apakah keduanya hadir? Alhamdulillah hadir. Hadir Ustaz. Ini dari Bapak Ibu Emi ya. Ibu Ade yang mana? Kalau begitu saya ingin absen dahulu ya. Saya panggil namanya. Saya ingin panggil namanya dan ingin mengenal ibu satu-satu paling tidak ya. Saya tahu ibu siapa itu. Saya akan mulai dari ibu. Ibu Emi hadir? Hadir, Ustaz. Hadir, barakallahu fiik. Amin. Sudah ada latar belakang sebelumnya belajar bahasa Arab, ibu? Belum. Belum pernah, Ustaz. Semoga Allah mudahkan ya, bu. Selanjutnya Ibu Ade dan saya panggil ibu atau apa seluruhnya ya. Saya panggil ibu aja lah seluruhnya ya. Iya boleh Ustaz. Ada yang lebih muda Ade atau bagaimana itu Allah lebih khair meratakan saja semuanya insya Allah ta'ala. Dan bakal insya Allah seluruhnya yang namanya Akhwa Al-Muslimat bakal menjadi ibu. Kemudian Ibu Ade Damayanti. Naam Ustaz. Barakallahu fiik. Sini masih acak ya. Oh, saya sesuai dengan apa yang saya punya dahulu saja. Bentar. Itu selanjutnya mulai dari akhwat dulu ya. Ibu Ade sudah. Ibu Dian. Ibu Dian, apakah hadir bersama kami? Ibu Dian Laili Aziza. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan urusannya. Tadi Ibu Emi sudah. Ibu Dian hadir? Tidak menjawab. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Mimi. Hadir Ustaz. Hadir Bu. Ibu hadir, sebelumnya hadir. Sudah ada belajar bahasa Arab Bu sebelumnya? Enggak Ustaz, belum. Semoga Allah mudahkan Bu ya. Amin insya Allah. Amin insya Allah. Sebagaimana itunya yaitu tetap semangat Bu. Kepada Ibu Fauli Salviani. Pada Ibu Fathauli Salviani, hadirah. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Kalau begitu, kepada Ibu Nurul Wahidiyah. Hadir, Ustaz. Barakallahu fiik. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab? Belum pernah, baru pertama kali. Semoga Allah mudahkan, Bu, ya. Amin. Amin. Selanjutnya, Ibu Only Osmalia. Hadir Pak Ustaz, saya Olin Osmalia Ardan. Olin, Ibu ya. Selamat malam. Olin. Satu kopi. Sinyalnya hilang Pak Ustaz, enggak kedengaran suaranya. Hilang Ustaz suaranya. Sinyalnya nggak ada, nggak kedengeran. Kedengeran. Dan saya mohon maaf kalau saya salah dalam memanggil nama ibu tadi. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Al-Ukh atau adik kita Rasel. Ada Rasel di sini? Nah, semoga Allah mudahkan urusannya, ya, urusan beliau. Selanjutnya kepada Ibu Rina.
Ibu Rina? Hadir, Bu? Hadir, Ustaz. Hadir. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mempelajari bahasa Arab, Bu? Kalau kitab ini belum, tapi saya pernah belajar Durusul Lughah. Surah Lughairi Natiqin Abihab, ya? Oh, maaf, suaranya kurang terdengar karena saya sedang di jalan, Ustaz. Semoga Allah mudahkan, Bu. Lanjutkan. Selalu simak, Bu. Kalau begitu, selanjutnya kepada Ibu Sri Budianti. Hadir, Ustaz. Barakallahu fiik. Apakah Ibu Sri sebelumnya sudah mempelajari bahasa Arab? Belum, baru pertama ini, Ustaz. Semoga Allah mudahkan, Bu, ya. Amin. Mamanya belum, ya. Emang belum pernah serius. Pada Ibu Dewi Suryani. Pada Ibu Dewi. Hadir bersama kami. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Kepada Ibu Yuli. Ibu Yuli Ektiani. Hadir, Ustaz. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab, Bu? Pernah, tapi cuma beberapa pertemuan saja, Ustaz. Jadi nggak sampai selesai. Semoga ini bisa ikut sampai akhir pertemuan, ya. Yang Allah mudahkan dalam mempelajarinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kalau begitu, sebenarnya kepada Henry. Hadir, Ustaz. Kaifahaluk, Bu. Alhamdulillah, bi khair. Kaifahalukum. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab? Belum, Ustaz. Baru mau belajar, insyaAllah. Semoga Allah mudahkan, Bu, ya. Amin. 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 Dan yang terakhir, kepada Ibu Dana. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Apakah Ibu sebelumnya pernah mempelajari bahasa Arab, Bu? Dulu sih pernah. Sebelum COVID. Setelah COVID. Pas COVID itu tertunda sampai sekarang belum. Jadi baru mulai lagi. Kita apa sebelumnya yang sudah Ibu pernah pelajari? Jilid 1. Durusul Lughah lighairi natiqin nabihab, ya. Dan itu ada 4 jilid kalau tidak salah juga. Ya, ada 4 jilid. Tapi di situ cenderung lebih ya membahas tentang kaedah-kaedahnya. Kemudian menulis, ya. Dua. Kalau di kitab ini, nanti seorang talib atau talibah bisa menguasai baik itu menulis, mendengar, membaca, ya, dan kaedahnya insyaAllah. Oke, terima kasih, Bu. Semoga Allah mudahkan. Kalau begitu, kepada Al-Akh Alif Aufa Rahman. Hadir? Hadir, Ustaz. Hadir. Alif, apakah sebelumnya sudah mempelajari bahasa Arab? Sudah pernah sedikit, pakai kitab Durusul Lughah juga. Durusul Lughah, ya, Alif, ya. Jadi yang untuk yang pernah ini mungkin nanti apa namanya pelajaran seperti ini, ya, tetap selalu jangan sampai berterusan, ya, karena kita akan dapatkan manisnya di akhir, insyaAllah ta'ala, ya, walaupun sudah paham dan pernah belajar. Kemudian kepada Bapak Farid Indra. Apakah hadir, Pak? Bapak Farid. Ya, semoga Allah mudahkan urusan beliau. Selanjutnya kepada Kurniawan, Al-Akh Kurniawan. Hadir, Ustaz. Hadir. Al-Akh Kurniawan, apakah sebelumnya sudah pernah mempelajari bahasa Arab? Belum, Ustaz. Semoga Allah mudahkan, ya, Al-Akh Kurniawan, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Amin. Kemudian kepada adik kita, Rafael. Rafael. Apakah sebelumnya pernah mempelajari bahasa Arab? Kepada Al-Akh Rafael, apakah sebelumnya sudah mempelajari bahasa Arab? Semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya. Kemudian kepada Bapak Sertori. Hadir, Ustaz. Bagaimana kabarnya, Pak?
Ustaz. Apakah Bapak sebelumnya sudah pernah mempelajari Pak? Sudah pernah kita durusul lugha Ustaz jilid 1. Sudah sampai jilid berapa? Jilid 1. Semoga ini masih berhubungan. Semoga Allah memudahkan ya, dalam dalam memahami bahasa Arab ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Hibban. Bagaimana kabar Bapak Hibban? Bang Habib. Bapak ya. Hibban. Ah. Hadir, bukan hadir. Kabar yang, Pak? Alhamdulillah sehat saja. Semoga Allah mudahkan ya Pak ya dalam pelajari bahasa. Apakah sebelum pernah mempelajari bahasa Arab, Pak? Belum sih. Insyaallah semoga Allah mudahkan Pak ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Keluarga sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Kalau begitu kepada yang terakhir Al-Akh Muhammad Taufik. Namaste. Apakah Al-Akh Muhammad Taufik sebelumnya sudah pernah mempelajari bahasa Arab? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah sudah sampai mana? Al-Akh? Oh. Bain Adik jilid 1. Bain Adik jilid 1 juga ya. Jadi insyaallah Al-Akh sedikit banyaknya sudah tahu gambaran yang kita pelajari ini kan. Semoga Allah mudahkan ya. Oleh kalau begitu saya pun tahu ya. Lebih banyaknya tentang yang hadir di sini, bagaimana hampir alhamdulillah seluruhnya memang belum pernah mempelajari bahasa Arab sama sekali. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Ya, di sini akan saya gandengkan ya. Sekarang akan saya gandengkan dahulu antara Ibu Ade dengan Ibu Emi. Kedua-duanya hadir kan? Hadir, Ustaz. Hadir, alhamdulillah. Kalau begitu kami persilahkan kepada Ibu Ade sini ya, ia menjadi Khalidnya kepada Ibu Emi untuk menjadi Khalilnya. Kami persilahkan. Bukan seperti mana orang Arab lakukan. Silahkan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ma ismuka? Ismuk. Ibu bacanya berharokat atau tidak berharokat? Karena pada akhirnya ketika seorang Arab orang Arab itu bercakap, dia jarang membaca harokatnya. Kalau untuk percakapan, ya alangkah baiknya, walaupun itu berharokat, alangkah baiknya kita buat saja tidak berharokat, karena kita inginkan agar percakapan ini menjadi sebagaimana yang orang Arab lakukan saja biasa. Mas Muk. Bisa dipahami, Bu? Ya, Ustaz. Silahkan ulang, Bu. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Bi khairin. Walhamdulillah. Wa kaifa haluk? Wa kaifa haluka anta? Bi khair walhamdulillah. Khairin walhamdulillah wa bi khair walhamdulillah, tidak apa-apa ya. Jadi sini kita akan buat seolah-olah percakapan sebenarnya ya, bi khair ya. Tapi kalau seandainya lahja ini masih terbiasa dengan harokat yang sudah ditulis, saya pun tidak akan menyalahkan ya, karena memang dibenarkan pula seperti itu. Yang intinya intonasinya harus sama layaknya seperti orang Arab. Tadi Ibu sebelumnya alhamdulillah ya, walhamdulillah ya, walhamdulillah. Karena samping itu sini pun alaswat, ada padang alaswat suara di mana huruf itu harus disebutkan dengan jelas. Ya sama kurang lebih seperti tajwid juga ya. Harus jelas tajwidnya, tapi sini huruf tadi harus jelas disebutkannya, yaitu walhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ibu Ade dan Ibu Emi tadi sudah mencontohkan. Ya, sekarang kita akan masuk kepada Ibu yang berikutnya yang akan mencontohkan kepada Ibu Leli ya, dan Ibu
Pak Khauli, kami persilahkan kepada Ibu Laili dan Ibu Fathauli, kami persilahkan. Apakah hadirah? Hadiratani, kedua-duanya. Hal antuma hadiratani, apakah kedua-duanya hadir? Semoga Allah memudahkan urusan beliau berdua. Kalau begitu, kepada Ibu Mimi dan Ibu Nurul di sini. Ibu Mimi menjadi seorang Khalid, dan Ibu Nurul menjadi seorang Khalil. Kami persilahkan. Silahkan, Bu. Assalamualaikum. Bu Nurul. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Bukan ismi Khalid. Ismi Khalid. Nah. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluk? Ulang Bu, ismi Khalil. Ismi Khalil. Kha. Coba kha Ibu sebutkan kha. 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 Khalil. Ulang Bu, ismi Khalil. Ismi Khalil. Silakan lanjutkan. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khair. Walhamdulillah. Masih ada bagian Ibu itu? Masih bagian Khalil pada Ibu Nurul, masih bagian Ibu, silakan. Wa kaifa haluka anta? Bi khair. Wa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Ulang lagi Bu, wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khair. Walhamdulillah. Barakallahu fiikuma wa jazakumullahu khairan. Wa fiikum barakallahu ya Ustaz. Pada Ibu dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Ya, latihan selalu ya. Insyaallah ini besok akan saya tanyakan pula langsung. Pertemuan berikutnya. Sekarang kepada Ibu Osmalia dan Ibu Rina. Kami persilakan. Ibu Osmalia menjadi Khalil, Ibu Rina menjadi Khalil. Silakan. Assalamualaikum. Saya izin nyimak saja, Ustaz. Kali ini masih di jalan. Oh, ini dengan Ibu Osmalia. Bu Rina. Iya, saya Rina yang izin nyimak dulu, Ustaz. Iya, silahkan Bu. Semoga Allah mudahkan urusannya. Kalau begitu, partnernya Ibu Asmalia, saya ganti dengan Ibu Sri. Kepada Ibu Sri, kami persilahkan untuk menjadi Khalil. Kepada Ibu Asmalia, untuk menjadi Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid, Mas Muka. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Ismi Khalid, Mas Muka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bikhair. Dulang, kaifa haluka? Kaifa haluka? Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Allahu fiikuma wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Osmania dan Ibu. Ya. Selanjutnya kepada Ibu Dewi dan Ibu Yuli di sini. Silakan Ibu Dewi dan Ibu Yuli. Ibu Dewi menjadi Khalid, Ibu Yuli menjadi Khalil. Ya Ustaz. Dimulai oleh Ibu Dewi dahulu untuk menjadi Khalid. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Kalau begitu, Ibu Yuli akan saya partnerkan dengan Ibu Endria. Ibu Yuli menjadi Khalid, Ibu Endria menjadi Khalil. Silakan Ibu Yuli dahulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Silakan, Bu. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluk? Anta? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiikuma wa jazakumullahu khairan ya, sudah mempraktekkan, semoga Allah mudahkan tembusannya. Selanjutnya kepada Ibu Dana ya. Dan kepada Ibu Dana dan di sini saudari Rasel ya, kepada Ibu Dana dan Rasel. Ibu Dana menjadi Khalid, Rasel menjadi Khalil. Silakan kepada Ibu Dana. Baik, silakan. Assalamualaikum. Pada Al-Ukh Rasel, kami persilahkan. Ya, beliau tidak menjawab. Kalau begitu partnernya Ibu dalam hiwar ini, yaitu kepada Al-Akh Alif. Kami persilahkan Al-Akh Alif menjadi Khalil. Ibu Dana tadi, Ibu Dana untuk mulai dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluk anta? Anti? Anta betul. Bi khairin walhamdulillah. Jadi sini emang ini sebenarnya, tapi sebagai penerapan dan latihan sekarang, latihan dalam mengulang dan mendengar. Ya, pendengaran ini selalu dites. Semakin sering ia mendengar, semakin ganti ia mengucapkan dan mengucapkan. Jadi kita pakai domir dulu, sebab nanti akan anta untuk semoga dapat dipahami, ya. Kalau begitu selanjutnya kepada Bapak Farid dan Al-Akh Kurniawan. Bapak Farid menjadi Khalid, Bapak Kurniawan menjadi Khalil. Silakan. Silakan Bapak Farid dahulu. Bapak Farid, silakan, Pak. Ya, beliau juga semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kalau begitu, Al-Akh Kurniawan sini menjadi Khalid dan Al-Akh Rafael menjadi Khalil. Silakan, Al-Akh Kurniawan dahulu. Assalamualaikum. Rafael, Al-Akh Rafael, silakan. Ya, beliau tidak menjawab ya, semoga Allah memudahkan urusan beliau. Ya, di sini semoga yang hadir seluruhnya ya harus mempraktikkannya ya, agar lisannya terasa ya, kemudian telinganya pun terbiasa mendengarkan ya, hingga akhirnya ia pun mampu menuliskan. Itulah pelajaran Arabia Bayanedek yang 4 komponen langsung: mendengar, membicarakan atau menyampaikan, kemudian menulis dan mengetahui Arabia Bainedek ya, mencakup 4 komponen itu. Kalau begitu kepada Al-Akh Kurniawan dan Bapak Satori sekarang. Al-Akh Kurniawan menjadi Khalid dan Bapak Satori menjadi Khalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. Kaifa haluk? بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا kepada Bapak ya, Al-Akh yang sudah mempraktekkan ya. Sekarang tinggal seorang lagi, itu kepada Bapak Habib
dan Bapak Muhammad Taufik ya. Al-Akh Muhammad Taufik dan Bapak Habib. Bapak Habib di sini menjadi Khalid dan Al-Akh Muhammad Taufik menjadi Khalid. Silakan. Mari coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalid Masmuk. Ismi Khalid Masmud. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin wa alhamdulillah. Bilang Pak, kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairin wa alhamdulillah. Kaifa haluka anta? Bi khair wa alhamdulillah. Khair wa alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Praktekkan untuk percakapan yang ini. Sekarang setelah mempraktekkan, saya minta ya langsung untuk mencoba di sini, coba dibuka halaman selanjutnya kepada admin. Ya, di sini apakah ini halaman selanjutnya? Tidak ada latihannya. Coba dibuka halaman selanjutnya. Ya, kalau begitu balik ke halaman tadi yang pertama kali. Ya, sepertinya sini tidak ada latihannya, cetakan ini. Ya, jadi latihannya sekarang saya minta kepada Bapak, Ibu, ya, al-muslimat, al-mukminat seluruhnya, adik kakak untuk menulis percakapan ini ke dalam buku tulis sekarang juga. Ya. Baik itu assalamualaikum dan waalaikumsalam. Percakapan ini tidak usah ya, tidak usah menulis namanya, melainkan assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Tulis bawahnya ismi Khalid, masmuk sampingnya ismi Khalil gitu. Ya, latihan menulis saya minta kepada Bapak Ibu sekarang untuk menuliskan hal ini ke dalam buku catatannya sekarang juga. Ya. Kami beri waktu ya untuk hal itu 15 menit ya, 15 menit atau kurang lebih 20 menit ya. Sekarang dituliskan. Apa tujuannya ini? Agar nanti di bukunya buku catatannya ada juga, yang mana ia lebih mudah ya, dan ia pun setelah mendengar sudah mengucapkannya, sekarang ia harus aplikasikan dalam bentuk tulisan. Ya, semoga dapat dimengerti. Saya tunggu tugasnya sekarang ditulis. Silakan Bapak Ibu. Afwan Pak Ustadz, tulisan Arab langsung Pak Ustadz. Ya, tulisan Arab. Bisa dilihat di layar. Iya, baik Pak Ustadz. Silakan. Ya, tulisan Arab langsung. Saya belum pernah Ustaz menulis bahasa Arab sebelumnya. Oleh karena itu bisa dilihat di layar. Situ ada tulisannya. Ya, silakan. Assalamualaikum sebelah kanan misalnya. Jawabannya waalaikumsalam sebelah kiri. Kemudian di bawahnya ismi Khalid sebelah kirinya masmuk. Ya. Kemudian di bawahnya ismi Khalil sebelah kirinya ya jawab. Dan jawab lagi di bawahnya bi khair walhamdulillah wa kaifaluka an bi khair walhamdulillah begitu. Silahkan. Semoga Allah mudahkan. Saya tunggu ya. 15 menit. Barakallahu fiik. Semuanya tulis. Nanti saya tahu itu sudah ditulis atau belum. Saya minta kejujuran Bapak Ibu seluruhnya sudah menuliskannya. Ya. Karena kalau Bapak Ibu sendiri tidak menuliskannya, nanti tidak terbiasa tangannya. Sekarang silahkan ditulis. Tunggu. Barakallahu fiik. Yang di layar admin ya tetap ada. Karena di situ audiens seluruhnya sedang menulis. Silakan.
Ustadz, yang ditulis assalamualaikum ya waalaikumsalam apa sampai ke bawah? Ustadz. Bunda Endria, maaf kalau bisa bantu jawab sampai ke bawah, Bunda. Iya, iya, Sutron. Iya, iya.
Gimana Bapak Ibu audiens seluruhnya? Bagaimana? Alhamdulillah Pak Ustaz. Sudah selesai semuanya. Alhamdulillah sudah Pak Ustaz. Sudah ya, insya Allah ya. Jadi setelah kita dengar sama-sama sekarang Bapak Ibu semuanya yang hadir lihat di layar ya. Jadi dengan sering melihat ya, sering mendengar, mengulang dan menulisnya insya Allah itu akan gampang diterapkan atau diaplikasikan. Sampai sini insya Allah sudah semuanya. Kalau sudah kita akan masuk kepada percakapan berikutnya, yaitu percakapan ya antara wanita dan wanita ya, antara sama laki. Jadi bab pertama, pelajaran pertama yang kita pelajari hari ini ya, lupa saya kasih tahu tadi, yaitu tentang at-ta'aruf, perkenalan ya, tentang perkenalan ya. Di sini pengarang menyimpulkan layaknya seorang orang yang saling berbicara, saling bercakap ya, itu yang dimaksud di sini, menggambar judulnya itu at-ta'aruf, perkenalan. Alhamdulillah ya, bagian pertama, percakapan pertama seluruhnya sudah mempraktekkan ya, walaupun bagian kecil belum. Semoga Allah mudahkan urusan mereka seluruhnya, urusan beliau. Sekarang kita masuk pada percakapan yang kedua ya. Saya akan bacakan dahulu kepada audiens seluruhnya, nanti mengikuti. Sekalipun sama ya, di sini tidak ada salahnya mengulang-ulang. Ingat pentingnya mengulang-ulang agar lisan pun terbiasa ya. Al-hiwar tsani unzur wastami' wa'id. Apa ini sebelumnya kepada Ibu Ade? Apa arti unzur Ibu Ade? Lihatlah. Pada Ibu Emi, wastami' apa artinya? Atau kepada Ibu Dina, apa artinya itu? Wastami. Tadi masih dengarkanlah Ustaz, tadi masih ke mute Afwan. Nah. Wa'id apa artinya Alakh Alif? Ikutilah. Apa? Ikutilah. Ya, ulanglah ya, repeat. Ya, ulanglah. Wa'id ya, ulanglah. Diulang ya. Jadi di sini perintahnya untuk dilihat. Jangan alihkan kanan maupun kiri pandangan audiens seluruhnya. Lihat itu percakapannya. Terlebih lagi belum kitab. Kalau sudah ada kitabnya, lihat yang ada di kitab. Itu cukup. Yang tidak ada kitabnya, sekarang lihat di situ. Itu huruf-huruf yang ada di situ dilihat. Jika disambung antara sin dengan mim, itu hikmahnya sebenarnya dari perintahnya, yaitu untuk melihat. Kemudian dengarkan. Dengarkan bagaimana radionya, ada kasetnya, layaknya orang Arab tadi bercakap, dan insya Allah tidak jauh lebih dengan yang saya praktekkan. Dan karena itu audiens seluruhnya dengarkan yang saya baca dan wa'id, ikuti ya, setelah saya baca ikuti, itu perintahnya. Mari kita jalankan perintah pengarang. Khawlah ya, Khawlah nama ceweknya atau nama ibunya, kemudian lawan kawan bicaranya namanya Khadijah. Kedua-duanya adalah nama orang Arab. Khawla, assalamualaikum. Ulang, silakan Pak Ibu seluruhnya mengikuti. Assalamualaikum. Ya, ulangi. Assalamualaikum. Ya, masih lama dan sudah siang. Semangat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Masmuk. Akan saya cari ya, sebelum percakapan berikutnya. Nanti langsung kita jumpa kan. Ya. Sebelumnya Mas buka. Dan sekarang apakah perbedaannya? Yang mungkin bisa dibuka. Ada Bapak Ibu yang sedang dihidupkan audionya ya, agar tidak berbenturan ya. Masmuk
di atas masmuk, ya, masmuka, di bawah masmuki. Dalam kaidah bahasa Arab disinilah perbedaan antara lelaki dan wanita, ya. Itu juga pentingnya seorang ketika membaca, ya, untuk memberikan hakikat, ya. Sinilah perbedaan. Ketika lawan bicaramu laki-laki gunakan ka. Ka di sini isyarat dari kata anta. Anta dengan ka. Ketika jadiin domain sambung, ya. Adapun anti ketika disambung jadi domain bersambung sama dengan ki. Itu jadi ki itu adalah anti. Adalah anta. Anta apa artinya Pak Ustaz? Anta itu artinya kamu. Anti apa artinya Pak Ustaz? Anti itu artinya kamu. Penggunaan anta untuk lelaki, untuk cowok, untuk anak kecil, yang penting kalau jenis kelaminnya laki, digunakan anta. Kemudian kalau untuk jenis kelaminnya perempuan, atau cewek kah namanya penyebutan yang lain atau selainnya, digunakan domir anti. Itu hukum asalnya. Lain halnya ketika kita bersambung dengan suatu kata, tidak masmu anta, melainkan kalau dia laki-laki diwakilkan dengan masmuka. Kalau dia perempuan anti tadi, dan dia bersambung pada suatu kata, dia menjadi diwakilkan dengan ki. Jadinya masmuki. Itu kaedahnya secara global. Dan nanti ada pembahasannya insyaAllah ta'ala. Di sini saya berikan hayasirah, pandangan sedikit, ya, agar tidak bertanya-tanya ketika, ya, pelajaran pengajaran sedang berlangsung. Situlah pentingnya masmuka masmuki, mengenal bahasa Arab. Bahasa Arab ini Bapak Ibu sekalian sangatlah diperlukan. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab adalah bahasa yang di mana kita memahami dua wahyu yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang bahasa, ya, tidak bisa memahami wahyu, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu Quran maupun Sunnah. Ya, tidak bisa memahami bacaan ketika yang membaca bacaan dalam sholat, ya. Selama ini itulah kekurangannya. Dan karena itu sebagian para ulama mengatakan Alamul Arabiyah, pelajarilah bahasa Arab itu sebab ia termasuk dari bagian agama. Mana bagian ini harus dipelajari agar sempurna bagian lainnya. Ya, karena itu tetap jaga semangatnya. Ya, saya akan sedikit memberikan motivasi. Ya, perhatikan di sini. Sekalipun orang itu adalah orang yang belum paham, keikutsertaannya dalam majlis ilmu menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ikutkan ia dalam segi pahala sama dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Sekalipun orang yang datang tadi tujuannya bukan menuntut ilmu. Ingat dululah bulan lama nih, bagaimana ya pelajaran gitu. Keikut sertanya, semoga Allah memperkenalkannya. Karena satu sama ilmu. Jadi pahalanya pun ilmu. Walaupun yang saat majelis ilmu, kan semua di situ ya ta'lim atau kepada Allah, kemudian datang di situ tujuannya sebenarnya bukan mempelajari Al-Qur'an karena ada temannya mau minta utangnya ke temannya tadi rupanya, ya, tapi ikut dia sampai akhir di situ. Bagaimana dengan orang seperti itu? Allah ikutkan mereka dengan para penuntut ilmu yang lainnya, yaitu ia mendapatkan pahala sebagaimana, ya, penuntut ilmu yang lainnya mendapatkan pahala. Ketika penuntut ilmu yang di situ atau orang yang berzikir di situ minta surga, Allah berikan surga juga kepadanya. Karena apa? Karena ia sudah bersatu, ya, membaur, ya, menuntut ilmu dengan orang-orang yang menuntut ilmu tujuannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya melakukan dahulu, hanya menyimak dahulu, tidak. Insyaallah pahala yang dapatkan akan sama, ya. Insyaallah pahala dalam menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah jihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati di dalamnya, ya, atau wafat di dalamnya, kita jadikan surganya insyaallah Taala. Kita lanjutkan, ya.
Di sini itu perbedaan antara Mas Muka dan Mas Muki, ya. Karena itu ketika disampaikan tidak berharokat, tidak memberikan harokat, itu layaknya percakapan yang sebenarnya, ya. Ketika percakapan hampir seluruhnya tidak, ya, orang Arab itu tidak ada menggunakan harokat, ya. Tapi ketika membaca, ya, pentingnya harokat di situ, ilmu nahwu. Karena situlah akan dibedakan antara mana kata kerja dan mana yang menjadi objek. Dapat dipahami sini karena percakapan di sini, ya, kita tidak membaca harokat belakangnya. Adapun nanti ketika saya perintahkan untuk mempraktekkan, manakala saya perintahkan alak alif, ya, praktekkan dengan Ibu Endria misalnya, gunakan domir tadi, ya, digunakan domir tadi. Seandainya Ibu Endria bertanya kepada alak alif, Mas Muka, gunakan kanya. Alak alif menanyakan kepada Ibu Endria, Mas Muki, gunakan domirnya. Nah, sekarang tidak saya terapkan seperti itu, ya, nanti ada masanya. Mari sama-sama ikuti saya, ikuti saya. Saya akan bacakan dan semuanya harus mengikuti tanpa terkecuali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Ismi Khawla. Masmuk. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Pokoknya pendek. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Kaifa haluk di anta? Ya, karena kita buat. Saya ulangi, wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Walaupun menjawab bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Mengarang di sini akan menyebutkan percakapan antara lelaki dengan lelaki, dengan perempuan atau wanita dengan wanita. Tujuan menerangkan itulah tadi tujuannya, menerangkan bedaannya, ya. Yaitu di mana ketika ia laki-laki lawan bicaranya pakai anta, ketika bicara perempuan ia memakai anti. Sini ya langsung akan diktekan, tuliskan di buku tulisnya kaidah pertama. Tulis kaidah pertama. Pada seluruhnya saya akan diktekan satu kaidah, ya, di mana Bapak Ibu harus tuliskan di buku tulisnya sekarang. Kaidah pertama, ketika lawan bicara adalah seorang lelaki, ketika lawan bicara ada seorang lelaki, seorang, ya, ingat seorang, satu, ya, adalah seorang lelaki, maka ia memakai domir anta. Maka ia memakai domir anta. Sudah? Lanjut di bawahnya. Ketika lawan bicara adalah seorang wanita, maka ia memakai domir anti. Nah, sekarang audiens seluruhnya ketika nulis anta tadi itu pakai bahasa Arab, langsung tulis di catatan itu sama dengan K, tulis huruf K. Kemudian pada anti tulis sama dengan Ki. Saya ulangi, K
kepada anta yang ditulis dalam buku catatan tadi ditulis sama dengan ka. Anta sama dengan ki. Adik, dengerin ya. Anti nih. Ya, anti sama dengan ki. Nah, itu catatan yang pertama yang harus sama dengan ka, anti sama dengan ki. Ya, saya ulangi. Ketika lawan bicara adalah seorang lelaki, maka ia memakai domir anta sama dengan ka. Oke. Kemudian ketika lawan bicara adalah seorang wanita, maka ia memakai domir anti. Terus anti. Jangan sampai terus anta. Jadi salah paham ya. Saya menyampaikan secara anti, terus pakai anti. Lalu ditulis itu sama dengan ki. Sama dengan ki. Ya. Itu kaidah yang kita pelajari pertama kali ya, pertama untuk hari ini. Diingat kaidahnya. Domir itu apa Ustaz? Ya, domir itu adalah kata ganti ya, kata ganti yang tersembunyi ya, karena orangnya tidak mungkin kita ucapkan. Misalnya di depan kita ini sekarang Alaf Alif ya, atau Alaf Kurniawan, atau Bapak yang hadir ya, Bapak Arif. Karena Bapak Arif tidak, kita sudah mengenal ya bahwasanya ia adalah Bapak Arif ya, cukup dengan anta saja, tidak usah kita pakaikan Bapak Arif Mas Muk ya, atau Bapak Arif, Bapak Arif kaifahaluk, tidak perlu lagi Bapak Arifnya kita sebutkan, langsung kaifahaluka. Anta tadi itu sudah mewakili bagaimana kabarmu, maksudnya siapa lawan bicara tadi itu Bapak Arif contohnya, atau untuk perempuan. Misalnya di sini Demi atau Ibu Ade, ya. Ibu Ade lawan bicaranya. Bagaimana kabarnya Ibu Ade? Tidak cukup, tidak usah seperti itu, atau Ibu Ade kaifahaluk, tidak mesti seperti itu, langsung saja, tidak usah disebutkan Ibu Ade, yang langsung katakan kaifahaluki. Kinya tadi sudah mewakili, yaitu lawan bicaranya tadi siapa? Yaitu Ibu Ade. Arti anta maupun anti artinya itu kamu. Atau kalau bahasa apanya anda ya, bagaimana kabar anda ya, atau kamu ya, dua-duanya sama. Yang domir ini dipakai untuk lawan bicara ya, lawan bicara ya, domir yang lainnya satu demi satu insyaallah ya, satu demi satu insyaallah. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang taaruf hari ini, tentang kaidahnya. Tanya Ustaz, tadi saya dengar ada yang menyebut anta. Nah, yang benar anta apa anta, Sukron? Bukan anta, itu salah. Anta, ya. Anta, anta. Bukan anta. Karena itu, sedikit saja keluar, langsung saya benarkan. Ya, anta. Ya, bukan anta. Kemudian, di situ, karena mungkin terbiasa dengan lahjah, karena bahasa Arab ini bukan lahjah kita, kita harus biasakan dengan lahjah mereka. Karena kita belum pelajari bahasa mereka, demikian mereka ketika mempelajari bahasa kita Indonesia, mereka sesuaikan pula intonasinya atau pronunciation-nya dengan orang Indonesia pula. Ya, karena kita mempelajari bahasa mereka, mari kita terapkan ya sesuai dengan lahjah mereka. Insyaallah ta'ala. Usahakan sebisa kita ya. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lagi? Afwan Pak Ustaz, boleh diartikan itu ini pembicaraan berdua ini Pak Ustaz, jujur saya belum mengerti. Walaupun itu perjalanan nanti ya, tidak mengapa. Karena pertanyaan langsung berkaitan, saya akan terangkan. Jadi assalamualaikum, sebagai yang kita ketahui, salam merupakan ya sambutan atau sapaan dalam Islam ya. Sapaan orang Islam itu assalamualaikum, halo ya, bukan hai ya, melainkan assalamualaikum
Jadi budayakan sunnah, ya. Doakan teman kita atau lawan bicara kita atau saudara kita itu dengan salam. Apa arti assalamualaikum? Selamatlah untuk kalian. Dengan dihalaukan ataupun dihaikan, ya, gunakan adat Islam ini, ya, sunnah Islam, ya, sunnah kaum muslimin ini, sunnah agama Islam. Terapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, keselamatan pula untuk kalian. Balas membalas, akhirnya mereka saling mendoakan. Dan inilah yang diajarkan agama kita, agama Islam. Saling mendoakan sama kaum muslimin. Terkesan remeh kadang. Salam kok. Gak usahlah diperdebatkan kalau aku gak mau salam. Itu contohnya orang mengatakan demikian. Harus diperdebatkan. Ini adalah doa. Pada saat itu kita mendoakan saudara kita. Ucapan yang lain. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalaskan surga. Atau membalaskan kepada kalian kebaikan. Remeh. Tapi dia sudah mendoakan Anda sebenarnya. Mendoakan kita dengan doanya tadi. Kita jawab, wa iyyak. Semoga kembali kepada. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam adalah ya sapaan dalam Islam yang dalamnya terdapat unsur doa. Ya. Artinya keselamatan dan kesejahteraan untuk kalian. Untuk kalian. Sampai di sini semoga dapat dipahami. Lalu dijawab, waalaikumsalam. Salam kesejahteraanlah untuk kalian pula membalas dia ya. Langsung pada yang berikutnya ismi Khalid. Ismi Khalid di sini namaku Khalid. Ya ismun ya. Kita artikan secara utuh saja dulu ya karena nanti dijelaskan itu tambah rumit bukan pada masa insyaallah karena ada masalah ya. Jadi kita artikan langsung sekaligus saja ya. Kalau kita artikan satu demi satu nanti itu terasa susah bahasa Arab itu. Padahal bahasa Arab itu tidak susah sama sekali. Gampang sekali. Ya, karena itu bahasa Quran. Quran gampang, bahasa pun gampang. InsyaAllah ta'ala. Jadi, ismi Khalid. Namaku Khalid. Ya. Mas muka, siapa namamu? Ya. Ismi Khalil. Ya, namaku Khalil. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Khalil menjawab, bi khairin. Kabarku baik-baik saja atau baik ya. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini ya pakai walhamdulillah? Karena begitulah seorang ya. Ketika Allah berikan kepada nikmat itu dalam keadaan baik, apa kewajibannya sebagai manusia itu memuji Allah. Jangan katakan alhamdulillah baik-baik saja, melainkan sandarkan itu kepada Allah. Malah kalau lebih baik itu alhamdulillahnya dahulu. Alhamdulillahi bi khairin. Segala puji bagi Allah saya dalam keadaan baik. Tapi tidak masalah bi khairin walhamdulillah. Baik-baik saja alhamdulillah. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya kita diajarkan pula untuk menyandarkan kenikmatan tadi, rasa syukur tadi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu wajib bersyukur. Ya, kalau kalian bersyukur, ya radhahu lakum. Allah akan ridha terhadap kalian. Jadi, alhamdulillah segala puji milik Allah. Yaitu karena Allah sudah memberikan kepadanya kebaikan. Wa kaifa haluka anta? Maka bagaimana kabarmu? Nanya balik dia. Karena pembahasan kita hari ini ta'aruf, bercakap. Ya, percakapan. Ya. Jadi harus ditanya balik lawan bicaranya. Wa kaifa haluka anta dan bagaimana kabarmu ya bi khairin baik-baik saja walhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya percakapan untuk wanitanya pun artinya demikian tapi yang menjadi perbedaan di sini adalah namanya yang mana bapak ibu dan seluruhnya di sini akan saya ya ketika pertemuan berikutnya akan saya perintahkan percakapan ini tidak melihat buku sama sekali. Kemudian namanya diganti dengan nama bapak ibu sendiri. Ya, namanya diganti dengan nama bapak ibu sendiri. Itu tugas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Tolong ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi. Ya. Fulan dengan ibu Fulan. Dipersiapkan itu. Ismi Ummu Ibrahim. Jangan bilang Ummu Ibrahim. Namanya saja ya. Bu Entia ya. Ismi Entia. Masmuk.
siapa namamu? Ibu yang lain jawab, ismi, ibu Ade misalnya. Jawab dengan namanya, ya. Itulah sebagai bentuk latihan dan percakapan hari ini. Ada pertanyaan yang lain ya? Jazakillah khair, Ustaz. Wa iyak, jazakallah khairan. Karena saya laki, ya. Jazakillah khairan untuk perempuan. Sini ibu sudah mempelajari kaidah tadi kan? Arti jazakallah khairan, semoga Allah membalas. Penggunaannya untuk lelaki. Ki tadi penggunaannya untuk perempuan. Ki mewakili dari kata anta. Ka mewakili dari kata ki mewakili dari kata anti. Ka mewakili dari kata anta. Jazakallah khairan, semoga engkau, anda, kamu Allah balas dengan kebaikan. Ka gunakan untuk lelaki. Ki untuk wanita, jazakillah khairan. Karena ki tadi artinya kamu untuk wanita, anda untuk wanita, atau engkau untuk wanita. Nah, jadi jazakallah. Nah, Ustaz Afwan. Ya la baksa. Barakallahu fiik. Ya, tidak mengapa. Di sini semuanya belajar, ya. Silakan bertanya, ya. Karena dengan bertanya tadi ya lebih banyak. Jadi belajar. Tahu ya Pak Ustaz, mana yang salah, mana yang benar. Jazak ya. Barakallahu fiik. Wa iya. Di sini ya, itu poin pentingnya ya. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan, ya. Sampai sini paham semua ya, audien Bapak Ibu, ya, al-muslimin al-muslimat seluruhnya, al-akh wal ukh. Paham ya? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Paham ya? Itu intinya di sini. Karena latihannya itu sebenarnya ya menampakkan hal seperti itu, ya domirnya tadi yang harus diperhatikan. Jadi kita akan lakukan saja itu dengan kaidah tadi, ya. Semoga dapat dipahami. Kemudian masuk pada keyword berikutnya. Silakan kepada admin untuk membuka percakapan berikutnya. Setelah kita saling mengenal, menanyakan kabar, di sini pun naik tingkat sedikit. Ya, pengarang ingin kita sama-sama mengenal kewarganegaraan kita. Ya, kewarganegaraan kita. Ya. Jadi percakapan yang akan kita lanjutkan ini, percakapan berikutnya akan mengenal tentang kewarganegaraan. Agak susah saya walaupun ya, kewarganegaraan ya, apa bangsanya, dari negara mana ia. Ini percakapan yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang sebagaimana adanya saya akan bacakan, Bapak Ibu semuanya mengikuti. Ya, harus mengikuti. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwaru salif, ya, percakapan ketiga, nanti mengikutinya tiba pada saat percakapannya saja. Unzur wastami' wa'aid. Unzur wastami' wa'aid. Kepada Bapak Farid, apa arti unzur, Pak? Bapak Farid, apa arti undur? Atau kepada ya Ibu Fathauli, apa arti undur? Ibu Mimi, apa arti undur? Pada Ibu Mimi, apa arti undur? Ya, semoga Allah memudahkan. Atau kepada Bapak Satori, apa arti undur, Pak? Lihatlah. Bagus, bagus ya, lihatlah. Wastami', apa kepada Bapak Habib, apa arti wastami'? Belum tahu, Ustaz. Dengarkanlah, ya, wastami', dengarlah. Undur, lihatlah. Wastami', dengarlah. Kemudian, wa'a'id. Kepada Ibu Osmalia, apa arti wa'aid? Ulangilah. Ulangilah, barakallahu fiik. Ya, Muntaz, ya. Jadi, undur, lihatlah, dengarkanlah, ulangilah. Sekarang, Muhammad, bertemulah dengan Syarif. Sekian lama perjalanan, atau orang yang baru bertemu,
Maka mereka pun saling mengenalkan diri, sudah menanyakan kabar sesama mereka. Lanjutlah mereka kepada tahapan berikutnya, percakapan berikutnya di sini. Ya, orang ini akan ya saling mengenal tentang kewarganegaraannya, warga negaraannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, kita ikuti ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min aina anta? Min aina anta? Aina anta? Ada ulangi. Min aina anta? Min aina anta? Aina. Saya ulangi. Min aina anta? Min aina anta? Karena sini kalimat istifham namanya kalimat bertanya, intonasinya ada bertanya. Kemudian dia menjawab, ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Saya ulangi, ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Kemudian dijawab, dia pun bertanya kembali, hal anta Pakistani? Saya ulangi, situ ada tasydid pada ya. Ya, yang ditekan ya. Al-Anta Pakistani. Barakallahu fiik. Pakistani. Naam. Wama jinsiyatuka anta? Saya agak tinggi sedikit dengan tujuannya marah ya, tapi agar niatnya di situ. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Okay, ya. Ini ya selesai pelajaran jamaah kita, ada waktu kat paling tidak 15 menit bagi Bapak Ibu yang ingin menunaikan hajatnya dahulu ya, kita istirahat dahulu sekitar 15 menit dan insyaallah kita akan masuk ya selanjutnya, ya akan masuk selanjutnya insyaallah taala, karena di sini ada jeda waktu yang ingin mengopi sebentar karena sudah mulai mengantuk ya. Ada yang keluar mandi, ya. Atau kepada Allah anaknya ada yang mau duduk sebentar. Di waktu 15 menit, ya. Insya Allah akan masuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya, insya Allah ta'ala. Kepada admin, ya, rekamannya di stop saja dahulu, ya. Tapi biarkan aja seperti ini. Ya, kita masuk kembali. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد semoga diberkahkan kita dan memberikan berkahan ya
hari ini, yaitu semoga Allah turunkan kepada kita, Allah berikan kepada kita keberkahan atas yang kita pelajari hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Harapan kami semoga audiens seluruhnya keadaan semangat, ya. Walaupun beristirahat sebentar, ya. Insyaallah saya yakin, ya, Bapak Ibu, al-Muslimat, al-Mu'minat, al-Muslimin, al-Muslimun, seluruhnya dalam keadaan semangat, insyaallah ta'ala. Sekarang kita akan masuk hiwar berikutnya, yaitu hiwar Rabi, ya. Masih sama. Tadi, antara lelaki dengan lelaki, ya, percakapan antara lelaki dan lelaki, sekarang percakapan antara wanita dan wanita. Ya, perintahnya masih sama, yaitu unzur al-hiwar rabi' unzur wastami' wa'id, ya, unzur wastami' wa'id, lihatlah, dengarkanlah dan ulanglah, ya. Di sini percakapannya terjadi antara Maryam dan Zainab. Kedua nama adalah nama, ya, wanita orang Arab, ya, Maryam dan Zainab. Maryam mengatakan kepada Zainab, kepada yang hadir ikuti, ya, apa yang saya baca, yang lainnya harus mengikuti. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min aina anti? Min aina anti? Ana min Misra. Ana min Misra. Itu Misr, kan? Misr. Ya, atau kita baca, ya, dengan tidak berharokat. Apakah itu berharokat? Tidak. Tapi saya berkata, ana min Misra. Ana min Misra. Atau, seandainya kita sukunkan, ana min Misr. Ana min Misr. Jadi harus, ya, dua cara bacaannya situ. Ketika kita beri harokat, dia berharokat fathah, ana min Misra. InsyaAllah seluruhnya bisa mengucapkannya. Kemudian ketika tidak berharokat, bagaimana caranya? Yaitu ana min Misr. Diikuti ana min Misra. Ana min Misra. Ana min Misr. Ana min Misr. Itu ketika tidak berharokat. Kemudian si Maryam pun bertanya, hal anti Misriyah? Hal anti Misriyah? Zainab menjawab, naam, ana Misriyah. Naam, ana Misriyah. Naam, ana Misriyah. Naam, ana Misriyah. Wama jinsiyatuki anti? Wama jinsiyatuki anti? Ya, ulangi. Wama jinsiyatuki anti? 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 Ana Suriya. Ana Suriya. Ana Suriya. Ana Suriya. Suriya. Ana min Suriya. Ana min Suriya. Ana min Suriya. Ana min Suriya. Lan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Jadi di sini ada dua percakapan. Sekarang kita akan ganti metodenya, ya. Untuk perempuan percakapan dengan perempuan dan laki bersama lelaki. Sekarang kita kepada, ya, al-aba dahulu, kepada para bapak atau al-akh, ya. Di sini akan kami gandengkan antara pertama al-akh Alif dengan al-akh Kurniawan. Sini al-akh Alif, ya, menjadi posisinya sebagai
yang pertama, di situ siapa yang pertama? Muhammad ya. Dan kepada Allah Kurniawan menjadi Syarif. Kami persilahkan. Tafadzalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Jelas ya. Saya ulangi, ana Turki. Ana min Turkiya. Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Jazakumullah khairan kepada Allah Khalif dan Allah Kurniawan yang sudah mencontohkan, mempraktekkan. Kalau begitu selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Arid dan Bapak Satori. Kami persilahkan kepada Bapak Arid dahulu menjadi Muhammad dan Bapak Satori menjadi Syarif. Kami persilahkan. Pada Bapak Arid, kami persilahkan dahulu. Ya, beliau tidak menjawab, semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kalau begitu, kepada Bapak Satori dan Bapak Habib. Bapak Satori di sini menjadi Muhammad, Bapak Habib di sini menjadi ya Syarif. Kami persilahkan kepada Bapak Muhammad, kepada Bapak Satori dahulu. Bapak Satori, silahkan Bapak menjadi Muhammad dan Bapak Habib menjadi Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina ant? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam. Anta Pakistani? Ana Pakistani. Ana Pakistani. Wa Wama jinsiyatuka anta? Ulang Pak, wama jinsiyatuka anta? Wama jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Safari dan Bapak Habib yang telah menyampaikan. Itu ya, selanjutnya kepada Bapak Al-Akh Muhammad Taufik dan Al-Akh Rafael. Sini Al-Akh Muhammad Taufik menjadi Muhammad dan Al-Akh Rafael menjadi Syarif. Kami persilahkan kepada Al-Akh Muhammad dahulu. Assalamualaikum. Al-Akh Rafael, silahkan. Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kalau begitu, saya akan jadi lawan bicara Al-Akh Muhammad. Silakan Allah Muhammad dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan. Kalau begitu, begitu percakapan antara sama ya laki di sini. Lanjut pada para al-ummahat, al-muslimat, al-mu'minat. Sekarang dahulu akan dipraktekkan dan dicontohkan oleh Ibu Ade dahulu dan Ibu Dian. Kepada Ibu Ade, ya beliau menjadi Maryam. Ibu Dian, beliau menjadi Zainab. Kepada Ibu Ade, kami persilahkan dahulu. Assalamualaikum. Dian. Semoga Allah memudahkan urusan beliau ya, beliau tidak menjawab. Ya. Kalau begitu ya, di sini ya harus dipraktekkan agar terbiasa pula ya. Kalau begitu Ibu Ade akan partnernya Ibu Emi. Yang persilahkan kepada Ibu Ade untuk memulai dan Ibu Emi menjadi Zainab. Silakan Ibu Ade, kemari diulang. Naam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriyah. Ana min Suria. Ahlan wa sahlan. Allah fiikuma, ya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ibu Emi dan Ibu Ade. Begitu selanjutnya kepada ya Ibu Fathauli dan Ibu Mimi. Ibu Fathauli menjadi Maryam, Ibu Mimi menjadi Zainab. Kami persilahkan kepada Ibu Fathauli dahulu. Silakan Ibu Fathauli untuk memulai. Ibu Fathauli, saya persilahkan untuk memulai. Beliau tidak menjawab. Ibu Fathauli, apakah bersama kami? Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Ya, kalau begitu, Ibu Mimi akan kita partnerkan dengan Ibu Nurul. Kepada Ibu Mimi menjadi Maryam, Ibu Nurul menjadi Zainab. Ibu Mimi, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Wa ma jinsiyatuki anti? Wa ma jinsiyatuki anti? Silahkan Bu, jawab. Ana Suriyah. Ana min Suriyah. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Ya, kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ibu Mimi dan Ibu Nurul. Wa iya. Kalau begitu, selanjutnya kepada Ibu Asmalia dan Ibu Rina belum bisa mengikuti. Pada Ibu Asmalia dan Al-Ukh Rasel. Silahkan. Ibu Asmalia menjadi Maryam. Al-Ukh Rasel menjadi Zainab. Kami persilahkan kepada Ibu Asmalia dahulu. Assalamualaikum. Pada Al-Ukh Rasel silahkan. Tidak menjawab. Kalau begitu kepada Ibu Sri kami jadikan ya Ibu menjadi Zainab, Ibu Asmalia menjadi Maryam. Ibu Sri ada kan? Ada. Nah, silakan Ibu Asmalia, silakan mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Ana. Hal. Dulu. Ini Ibu membacanya pakai harokat ataukah tidak? Ketika Ibu tidak baca dengan harokat, akan kami beritahu, ana min Misr. Min Misr. Ketika ingin membaca dengan harokat, ana min Misr. Silahkan. Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsi yatuki anti. Ana Syariyah. Ana min Syariyah. Ana Syariyah. Ana min Syariyah. Bukan sa tapi su. Ana Suri. Ana min Suriyah. Ana Suriyah. Ana min Suriyah. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kepada Ibu Asmalia dan Ibu Sri mengucapkan. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Dewi dan Ibu Yuli. Apakah Ibu Dewi ada? Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kalau begitu Ibu Yuli, partnernya Ibu Endria. Ya, Ibu Yuli di sini ya, menjadi Maryam, Ibu Endria menjadi Zainab. Kami persilahkan. Silahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah?
Naam, ana misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana suriyah. Ana min suriyah. Ana min suriyah. Gak ada tasdid di situ. Ana min suriyah. Ana min suriyah. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fik. Ya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ibu Yuli dan Ibu Entia. Sekarang Ibu Dana. Ibu Dana apakah hadir? Hadir Ustaz. Ibu Fathauli apakah sudah hadir? Antara atau para alummahat yang belum mencontohkan, mempraktekkan percakapan ini? Sudah semuanya? Saya hadir Ustaz. Hadir Ustaz, Dana. Ibu Dana ya Bu, partnernya. Siapa yang belum baca? Ibu Fathauli ini? Ustaz. Oh Ibu Rina. Oke, kalau begitu Ibu Dana menjadi Maryam dan Ibu Rina menjadi Zainab. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam. Ana Suriyah. Ana Misriyah. Ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriyah. Ahlan wa sahlan. Dan wa sahlan. Ya barakallahu fik. Ustaz, maaf mau tanya boleh? Apa itu? Untuk yang ketika Mesir dibaca berharokat, kenapa Misra bukan Misri ya Ustaz? Karena kan ada min. Ya, itu seperti Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Rina Ustaz. Tidak pernah sebelumnya belajar bahasa Arab berarti Ibu ya? Sedikit banyak ya. Belajar kitab Durusulugoh. Ya, oleh karena itu makanya di sini muncullah pertanyaan. Karena min situ huruf jar, kenapa harusnya minnya berfungsi mengkasrokan Misr? Tapi di sini kenapa berharokat fathah, bukan berharokat kasro? Bukankah begitu? Iya, Ustaz. Ya, jadi ya gimana ya? Nah, itu nanti ada penjelasannya pada... Tapi tidak mengapa, kita akan jawab. Ya. Semoga ini... Ghairu munsharif ya, Ustaz, ya? Iya, itu dia jawabannya. Ya, ghairu munsharif. Nah. Ada yang tidak usah dipikirkan kali ya, cukup jalan yang ini saja dulu pada yang baru mulai. Ya. Barakallahu fiik jazakumullah khairan kepada Ibu Rina. Ya. Ya alhamdulillah seluruhnya sudah mempraktikkan. Di sini ya sebenarnya ada pembahasan taraqib nahwiyahnya tentang kaidahnya. Bisa dibuka, coba pada admin dibuka halaman berikutnya. Selanjutnya halaman berikutnya. Ya, di sini kita yaitu di halaman 6 paling bawah ya, dan lihat yang di atas yang gambar peta-peta itu lihat situ sekarang. Ya. Sekarang sebelumnya itu tadi di sini Bapak Ibu seluruhnya diminta untuk mempraktekkan, tapi Bapak Ibu udah ada kitabnya belum ada ya? Belum punya semuanya kitabnya? Sudah Ustaz saya. Anak ada saya tapi cetakan lama. Saya sudah Ustaz baru kemarin datang. Ya Allah ya kepada Barakallahu fiik. Jadi di sini karena nanti ya kalau itu balik ke sebelumnya saya dulu. Halaman 4 tadi kepada Bapak kepada admin kami Bapak pula maaf pada admin mungkin balik kepada halaman 4 tadi percakapan tadi ya sini dulu kapan ya kami anjurkan sekali lagi kepada Bapak Ibu
atau al-muslimun, al-muslimat seluruhnya untuk memiliki kitabnya, ya. Untuk memiliki kitabnya. Yang PDF yang ada di hadapan kita sekarang ini cetakan lama. Ya, ini cetakan lama. Adapun cetakan barunya, ketika Ibu beli nanti minta cetakan yang barunya atau bisa dengan perantara kami, paling ingin dengan kami, atau bisa langsung pesan sendiri. Ya, jangan minta cetakan lama. Ini cetakan lama yang di hadapan kita, karena yang ada di internet PDF-nya ada cetakan lama. Adapun cetakan barunya, di situ nanti setiap hiwar, hiwar itu artinya percakapan, ada apa namanya itu latihan yang lebih gitu. Sini metodenya di cetakan lama, hiwar dulu semuanya, nanti baru latihan. Begitu, ya. Jadi cetakan baru setelah hiwar pertama, percakapan pertama ada latihannya. Nah, sebagaimana saya contohkan tadi. Kemudian demikian pada yang kedua, percakapan kedua ada latihan. Ya, tapi tidak mengapa. Sini kita akan jelaskan kepada kaedah. Ya, kaedah dari percakapan pertama sudah kita ambil, kurang lebih. Di percakapan kedua sini, di mana sini perbedaannya? Kepada Ibu, apa di sini yang ingin saya tanya? Saya belum hafal namanya semua ya. Kepada Ibu Asmalia, apa yang Ibu nampak perbedaan antara percakapan sama laki dan percakapan sama wanita? Di mana di sini yang menurut Ibu ada perbedaan? Kalau di laki-laki, anta, kalau di wanita, anti. Satu poin. Kemudian, pada Ibu Sri, di mana sini perbedaannya, Ibu? Bisa sebutkan antara percakapan yang terjadi sama laki dan percakapan yang terjadi sama wanita. Anta di laki-laki Pakistan sama anti dari Bisol. Bisol. Jadi sini Pakistan sama Mister. Coba diulangi perbedaannya apa, Bu? Di laki-laki anta Pakistan, di perempuannya anti Misr. Ya. Sama itu kurang lebih perbedaannya dengan Ibu Malia. Ada enggak yang lain gitu selain anti ini? Atau di antara Bapak Ibu sekalian yang tahu apa perbedaan anti pada percakapan yang kita ambil? Wa ma jinsiatuki sama wa ma jinsiatuka. Turkiyun dengan Suriyah. Suriyah. Ya, jadi di sini, oke, okay, yang saya jelaskan. Itu, alhamdulillah, berarti percakapan sebelumnya, Bapak Ibu seluruhnya paham. Antara anti, anta, jinsiatuka, dan jinsiatuki. Jinsiatuki, iya. Nah, ada pembahasan percakapan yang akan kaidah yang kita akan bahas pada percakapan itu yaitu masalah di mana jika lelaki ditanya ia menjawab bani dengan ya tasdid saja, dan jika wanita ditanya kewarna negaraannya ia menjawab bisriyah dengan tak marbutoh. Ini yang menjadi permasalahan pembahasan kita pada percakapan ini, ya. Jadi di sini ya di situ, pada ya lelaki maupun ya wanita, ada ya di situ ya. Ini ya ada ya juga, bagi ada ya juga. Di mana ya pada Pakistani bertasdid, dan ya pada Misriyah pun bertasdid. Ya di situ namanya ya, itu ya sandaran. Ya sebagai sandaran maksudnya apa? Atau ia mengaku bahwasanya ia memiliki kewarganegaraan tersebut. Jika ada lelaki, ya, lawan bicaranya laki-laki atau ia lelaki, ia akan memakai ya saja, tidak butuhkan tak marbutoh. Tapi lain halnya ketika wanita ia mengaku kewarganegaraan, ya, ia harus mengatakan dengan menambahkan tak marbutohnya. Di sini kalaulah seandainya lawannya adalah di sini pertanyaan kita bagi sini
Ana Pakistani. Sekarang kalau hal itu yakin, saya menjawab di sini. Assalamualaikum. Suara Ustaz putus-putus, Ustaz Taufik. Putus-putus, ya, Ustaz. Tanya tadi, Ustaz. Tidak jelas. Astagfirullah. Putus-putus, ya. Sekarang sudah dengar? Dengar jelas, Ustaz. Jadi di sini, yang pelajaran yang akan, kaidah yang kita akan bahas antara penggunaan, ya, 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 ketika untuk lelaki ya tidak diberikan mardhah, ketika wanita ya ditambahkan tak mardhah. Ya yang ada pada Pakistani ataupun pada Misriyah situ sama-sama ada ya. Ya di situ dinamakan ya unisbah atau ya yang berfungsi sandaran, di mana di sini orang itu mengakui ya bersandar bahwasanya diriku ini kewarganegaraan Pakistan. Diri ini kewarganegaraannya Mesir, ya. Oleh karena itu di situ perbedaannya. Jadi kalaulah saat ini untuk perempuan bagaimana? Saya bisa tahu dari Allah apa menjadi jadi apa dia Pakistan? Pakistania. Itu ketika laki wanita tak berbentuk jadi Pakistania. Demikian ada keluarga negaraan yang lainnya. Ketika itu Turki untuk laki-laki, Turkiyah untuk wanita, Suri untuk laki-laki, Suri, Misri untuk laki-laki, Misriyah, Indonesia untuk laki-laki, karena kita orang Indonesia, Indonesia untuk wanita. Sampai sini paham? Insya Allah, Ustaz. Ada yang tidak paham, tanyakan. Bapak, Ibu, pahamnya sampai sini ya. Jadi tak marbutoh situ perbedaannya. Ketika ia wanita, tambahkan tak. Ketika ia lelaki, tidak ada tak. Tapi kedua-duanya memakai ya. Ya di situ, ya yang berfungsi, di mana ia bisa ya menyandarkan. Maksudnya bagaimana? Ia menyandarkan kewarganegaraannya pada dirinya bahwasannya ia adalah seorang Pakistan. Ia menyandarkan pada dirinya bahwasannya warga negaranya ia adalah Indonesia. Ia menyandarkan pada dirinya bahwasannya warga negaranya adalah Mesir. Ia menyandarkan pada dirinya bahwasannya warga negaranya ya kewarganegaraannya adalah Suriah ya. Insyaallah Turki ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, Mesir bapak-ibu tahu juga apa itu Mesir. Pakistan itu Pakistan, Suriah itu Suriah, sama saja. Muncul sebuah pertanyaan di sini. Kok di situ ana min Suriah, Ustaz? Ana min Turkiyah sama-sama saja. Karena di situ mereka menyebutkan negara saja, bukan kewarganegaraan, ya. Melainkan mereka di sini ana min Turkiyah, ana min Suriah, tidak lain dan tidak bukan di situ mereka menyebutkan warga negaranya saja. Menyebutkan negaranya saja. Jadi tidak membutuhkan ya tadi, ya, tidak membutuhkan ya nisbah tadi, ya. Ketika ia hanya menyebutkan negaranya seperti kita, ana min Indonesia, cukup. Tapi ketika kita menyebutkan kewarganegaraan kita, kita gunakan ya nisbah tadi. Ana min Indonesia untuk lelaki. Ana min Indonesia untuk perempuan. Sampai sini paham semuanya? Paham. Insyaallah paham. Kalau paham ya, itu yang kita pelajari dari hiwar yang kedua ini. Ya, itu yang kita pelajari dari hiwar percakapan yang kedua ini. Ya, akan saya terjemahkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama-sama sudah kita ketahui ya. Keselamatan, kesejahteraan untuk kalian, untuk Anda. Nah, sekarang setelah kita mengenal kalimat percakapan atau seperti kaifa haluk, bagaimana kabarmu, sekarang kita akan mengenal
ya percakapan yang lainnya, yaitu kalimat tanya yang lainnya yang berhubungan dengan percakapan, yaitu min aina anta. Min aina anta artinya dari mana untuk laki. Kalau untuk perempuan bagaimana Ibu Yuli? Menjadi apa kalau untuk perempuan? Min aina anti, ya. Kalau untuk perempuan bagaimana Ibu Nurul? Ibu Mimi, kalau untuk perempuan apa? Anta atau anti? Anti, min aina anti? Bukan antati, Bu, ya. Min aina anti, Ustaz. Barakallahu fiik. Saya bercanda saja, Bu. Barakallahu fiik. Ya. Min aina anti, ya, untuk perempuan. Kalau anta untuk lelaki atau untuk laki-laki. Jadi insyaallah di sini paham semua. Min aina anta? Dari mana kamu? Ya, itu artinya. Ana min Pakistan. Saya dari negara Pakistan. Itu tidak ada ya pakai ya nisbah tadi. Kemudian ditanya sama si Muhammad. Apakah engkau orang Pakistan? Apakah engkau kewarganegaraan Pakistan? Syarif menjawab, "Ya, saya seorang Pakistan." Ya. Saya adalah seorang yang berkewarganegaraan seorang Pakistan. Wa ma jinsiyatuki anti? Apa kewarganegaraanmu? Jinsiyah artinya itu kewarganegaraan. Kalaulah ibu ingin tandainya ya ingin melakukan perjalanan ke luar negeri yaitu negara Arab, nanti ada disuruh mengisi sesuatu. Di antara jinsiyah, apa jinsiyah situ titik dua. Tulis di situ Indonesia. Banyak itu terkadang kalau ingin pergi ke luar negeri ada surat-surat pemberkasan dan mana negaranya ada negara Arab. Di situ tertulis jinsiyah. Bagaimana apa yang Bapak Ibu tulis di situ? Ketika Bapak Ibu adalah seorang wanita, ya, tentu Indonesia. Tulis itu Indonesia. Ketika Bapak, ya, atau yang menulis itu adalah seorang laki, tulislah Indonesia. Jadi jinsia itu sendiri artinya kewarganegaraan. Di sini Syarif bertanya kepada Muhammad, apa kewarganegaraanmu? Muhammad menjawab, ana Turki. Barulah ketika ditanya kewarganegaraan, menggunakan ya, di situ ya, yang bertasydid ya, nisbah namanya. Muhammad menjawab, saya kewarganegaraannya yaitu Turki. Ya. Ana min Turkiya, saya dari Turki. Jadi yang pertama itu sifatnya menyebutkan kewarganegaraan, kemudian anami Turkiya di situ ia menyebutkan negaranya, yang di mana tidak membutuhkan kepada ya nisbah. Syarif pun menjawab ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Ya, selamat datang. Selamat datang. Itu yang dikatakan Syarif. Kemudian pada percakapan yang kedua kurang lebih sama. Tapi di percakapan kedua terjadi antara dua wanita, oleh karena itu memakai domir anti. Kemudian ketika ditanyakan kewarganegaraannya di sini Maryam bertanya kepada Zainab, apakah engkau seorang warga negara Mesir? Zainab menjawab, ana Misriyah. Saya adalah seorang yang memiliki kewarganegaraan Mesir. Wa ma jinsiyatu anti? Apa kewarganegaraanmu? Ana Suriyah, kata si Maryam. Saya adalah seorang yang berkewarganegaraan Suriyah. Ya, Suriyah. Ya, negara Suriyah sekarang. Semoga Allah ya, menyelamatkan kaum muslimin yang ada di sana. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ana min Suriyah. Saya dari Suriyah. Nah, Suriyah yang kedua itu adalah negaranya. Ya, Suriyah itu menyebutkan ya kewarganegaraannya, bukan negara. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Faedah sedikit, ya ketika ada orang yang mengatakan ahlan wa sahlan, sebenarnya ada jawabannya lagi itu. Itu apa jawabannya? Ahlan bik. Ahlan bik. Ya selamat datang, selamat datang. Juga untukmu gitu. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan bik. Jawabannya.
ahlan bik. Ketika ayah perempuan, ahlan biki. Ketika ayah laki-laki, ahlan bik. Juga dapat dipahami. Ini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Apa itu, Bu? Silahkan, ingin bertanya? Ustaz, mau bertanya, boleh? Silahkan, Bu. Ahlan wa sahlan. Ustaz, saya pernah dikasih tahu, kalau untuk penghormatan itu bukan anta, tapi antum. Gimana itu, Ustaz? Ya, jawab pertanyaan. Benar. Lebih lagi bertemu atau bercakap dengan orang yang lebih tua, contohnya. Atau para guru, syekh kita. Ya, karena antum di situ maksudnya di sini yaitu untuk pengagungan, untuk menghormati, ya, makanya menggunakan antum. Karena antum artinya apa itu? Kalian sudah belajar banyak antum, Ustaz. Untuk banyak, ya, ada nanti insya Allah pelajarannya itu ya. Antum sifatnya untuk banyak, ya. Adapun anta atau anti, nanti ada lagi itu. Anta ini untuk banyaknya antum. Anti ini kalau untuk banyaknya antunna. Oleh karena itu tadi saya bilang untuk seorang yang diajak bicara. Bukan banyak. Seorang yang diajak bicara. Seorang. Jadi menggunakan mukhotobnya. Kalau laki anta. Kalau wanita anti. Ya. Kalau untuk banyaknya misalnya. Banyak laki-laki. Antum. Kalau untuk wanita yang sangat banyak. Antun. Antun, ya pakai nun, antunna. Dan itu nanti akan ada pembahasannya, ya. Cukup yang ini dahulu. Tapi menanggapi pertanyaan Ibu tadi, itu maksudnya di situ menggunakan antum bukan karena dia banyak, melainkan untuk menghormatinya, litta'zim namanya. Untuk penggunaannya, gunanya litta'zim dalam rangka menghormati. Oleh karena itu memakai dhamir yang sifatnya banyak sebagai bentuk mengagung, bukan mengagungkan. Soalnya manusia tidak pantas diagungkan. Maksudnya memuliakan, menghormati yang lebih tua kah, guru kita kah, begitu. Allahu a'lam bissawab. Semoga dapat dipahami, Bu, ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya. Kepada sini kita sudah mengenal. Oke, kalau begitu lanjut kepada tahapan berikutnya setelah mendengar, ya. Kemudian setelah memperhatikan dengan lisan mendengar, kembali kepada tulisan. Bapak, Ibu semuanya yang hadir, sekarang ditulis percakapan ini untuk wanita, tulis percakapan yang wanitanya. Untuk laki-laki, tulis percakapan laki-laki. Silakan. 15 menit dari sekarang.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu seluruh selesai mengisinya atau masih? Sudah. Alhamdulillah sudah Pak Ustaz. Bagaimana sudah selesai mengisinya Bapak? Sudah. Alhamdulillah semuanya sudah menuliskannya. Sekarang saya akan baca yang itu diikuti ya. Agar sekarang dengarkan dan ikutkan. Majinsiatuka. Majinsiatuka. Jadi Bapak Ibu kalian akan Bapak Ibu ikutkan. Ikut di belakang. Majinsiatuka. Yang dibaca halaman mana sih, Ustaz? Agar pada admin percakapan yang tadi juga halaman sebelumnya masih di sini juga pembahasan kita. Tapi di sini karena sebagian lisan agak susah mengucapkannya. Oke, saya akan ucapkan majinsiatuka. 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 Para audien yang sedang menyebutkan jazakillah khair atau jazakallah khair. Majinsiatuka. Majinsiatuki. Majinsiatuki. Jadi sekali lagi ketika dia lelaki, keluarga negaraannya lelaki, memakai ka, memakai ki. Kemudian ana, ikut kan? Ana. Jangan ana atau yang terlampau berlebihan ana. Hah? Ana. Kerjanya tidak. Ana. 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 Sesuai tajwid harokat ini ya. Ana. 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 Ana artinya saya. Ya. Ana. Ana. Coba diulangi. Ana. Ana. Anta. 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 Anti. 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 Sekarang Pakistan. 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 Selanjutnya negara berikutnya. Hilang suaranya Pak Ustaz. Turki. 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 Itu salah. Turki. Turki. Artinya Turki. Pakistan artinya Pakistan. Selanjutnya. Tolong dikondisikan ya, kalau tidak bisa mengikuti mungkin dimutkan saja dahulu ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan.
Kemudian Suria. 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 Salah. Suria bukan tentang negara. Ya, negaranya satu-satu kita sebutkan agar terbiasa lisan ini. Ataupun Suria itu kewarganegaraannya. Sekarang negara disebut Suria. 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 Ini negara, bukan nama orang, ya. Maksudnya nanti Bapak Ibu kira nama orang. Suria maksudnya sini negara Suria. Ya, negara Suria yang sekarang ya semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin. Amin. Itu negara yang kita pelajari pada pembahasan kita hari ini, ya. Atau kita tambah satu negara lagi, Indonesia. Indonesia. Sekarang kita ikuti lahja mereka. Indonesia. Indonesia. Nanti jamaah-jamaah itu kalau sedang umroh, anta Indonesi. Naam, anna Indonesi. Jika jamaah maksudnya ini yang melaksanakan umrah ataupun haji, ada mungkin yang bertanya seperti anta Indonesia? Naam. Kalau itu pada seorang ya, kalau yang ditanya adalah seorang wanita, maka jawabnya naam, anna Indonesia. Itu yang apa? Kuesioner itu. Ya, yang isinya siapa? Ya, apa ini? Ingin bertanya kah? Oh, udah, Talida itu barusan WA, udah isi sama WhatsApp. Barakallahu fiik, saya kira bertanya kepada saya, barakallahu fiik. Jadi Indonesia. Indonesia. Sama-sama diulang. Indonesia. Bukan Indo, salah. Indonesia. Itu untuk negara. Sekarang kita masuk ke warga negara Pakistani. Pakistania. Ada tasdid ya-nya. Pakistania. Pakistania. Antum. Kemudian Turki. Turki. Kalau Turki saja berarti secara tidak langsung itu kurang. Ya, sebab ada tasdid di situ. Turki. Turki. Selanjutnya Turkiya. Santum. Selanjutnya Misri. Misri. Bukan sat. Kalau sat lain namanya. Suria. Sekali lagi. Suria. Kalau begitu selanjutnya. Indonesia.
Indonesia. Sekali lagi. Indonesia. Indonesia. Ini semuanya paham ya. Jadi Indonesia untuk laki-laki, Indonesia untuk perempuan. Ketika ditambahkan tak marbutoh itu tak ini ya, tak belakang itu yang ada pada kata Misriyah, taknya itu namanya tak marbutoh. Atau Suriyah, taknya itu ada tak marbutoh ya. Itu tak marbutoh namanya. Ya, itu tak marbutoh namanya. Mungkin yang baru belajar, apa itu tak marbutoh mana Ustaz? Itu yang ada pada Misriyah, taknya itu namanya tak marbutoh. Dan kita juga sudah belajar sini ana, anta, anti. Ya, ana, anta, anti. Ana itu saya, anta itu kamu atau anda untuk perempuan, anti kamu atau anda untuk tadi anta laki-laki, balik maaf. Ya, anti untuk perempuan. Barakallahu fiik. Sekarang saya akan tanya satu-satu. Akan saya tanya satu-satu. Kepada Bapak ya. Bapak Alif, kepada Al-Akh Alif dahulu. Hal anta Pakistani? Saya ganti. Indonesia karena kita negara kita Indonesia. Hal anta Indonesi? Naam, ana Indonesi. Sekarang selanjutnya kepada Ibu Ade. Hal anti Indonesia? Naam, ana Indonesia. Selanjutnya kepada Bapak Farid. Hal anta Indonesi? Silakan Pak jawab. Ya, belum jawab semoga Allah mudahkan. Para Ah Kurniawan. Hal anta Indonesi? Naam, ana Indonesi. Barakallahu fiik. Kemudian kepada Ibu Dian, hal anti Indonesia? Ya, beliau tidak menjawab. Kalau begitu pada Ibu Emi, hal anti Indonesia? Naam, ana Indonesia. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Al-Akh ya, Rafael. Hal anta Indonesia? Jadi beliau tidak menjawab. Begitu kepada Bapak Satori. Hal anta Indonesia? Naam, ana Indonesia. Barakallahu fiik. Begitu kepada Ibu Fathauli. Hal anti Indonesia? Indonesia. Hal anti Indonesia kepada Ibu Fathauli, silakan jawab. Semoga Allah mudahkan urusan beliau ya. Kalau begitu kepada Ibu Mimi, hal anti Indonesia? Naam, ana Indonesia. Naam, ana Indonesia. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Bapak Habib. Hal anta Indonesia? Naam, ana Indonesia. Ana, bukan ana. Ana. Coba diulang, Pak. Naam, ana Indonesia. Barakallahu fiik, ya. Kemudian kepada Ibu Nurul. Hal anti Indonesia? Ibu Nurul? Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Kalau begitu kepada Ibu. Ada Ustaz belum dinyalain. Nah, silakan Bu. Hal anti ana Indonesia. Barakallahu fiik. Indonesia ya. Bukan Indonesia. Itu salah. Itu sama kayaknya kita membaca bahasa Latin kita, tapi situ ada tasydid. Indonesia ya. Coba diulangi Bu. Hal anti Indonesia? Naam, ana Indonesia. 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 Barakallahu fiik, karena situ ada tasydid ya. Kalau begitu kepada Al-Akh Muhammad Taufik. Hal anta Indonesia? Naam, ana Indonesia. Barakallahu fiik.
Oh, begitu selanjutnya kepada Ibu Rina. Hal anti Indonesia? Naam, ana Indonesia. Pada Ibu Sri, hal anti Indonesia? Naam, ana Indonesia. Bu Dewi, hal anti Indonesia? Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Kepada Ibu Yuli, hal anti Indonesia? Naam, ana Indonesia. Barakallahu fiik. Kepada Ibu Andrea, hal anti Indonesia? Naam, ana Indonesia. Naam, ana Indonesia. Naam, ana Indonesia. Barakallahu fiik. Kemudian kepada Ibu Dana, hal anti Indonesia? Naam, ana ana Indonesia. Barakallahu fiik ya. Paling tidak itu ya ketika seorang menanyakan kepada kita kewarganegaraan kita. Insyaallah ya. Bukan Pak Ustadz, saya kok nggak ditanyain. Ada Ibu? Ibu Olin. Siapa? Olin Osmalia. Maafkan saya, mau ada Ibu Ustadz. Hal anti Indonesia. Naam, ana Indonesia. Barakallahu fiik. Kemudian kepada Al-Ukhra Sel, hal anti Indonesia. Ya, semoga Allah memudahkan urusan beliau dan kita semua. Amin, amin, amin. Sekarang acak saya tanya ya. Akan saya tanya ya, yaitu sekarang akan tanya atau Pak Taufik bisa buka halaman 6 pada admin, buka halaman 6 selanjutnya. Nah, di situ kita akan lihat situ negara ya kita perhatikan, bukan yang orang-orangnya, yang petanya, yang paling bawah, bukan yang di atas. Yang di atas itu mengenalkan tentang negara-negara. Kita sekarang kewarganegaraan. Akan saya tanyakan ini, ya, tapi acak. Bisa jadi sifatnya ini adalah laki-laki, tapi pertanyaan saya gunakan. Ya, menjawabannya ada jawaban untuk perempuan. Sekarang saya tanyakan kepada Ibu Mimi dahulu. Hal anti Pakistania? Pada Ibu Mimi, saya ulang kembali. Barakallahu fiik. Saya ulangi ya, sini perintahnya, nanti kan? Mungkin masih kurang paham perintahnya. Dah, gini aja. Perintahnya di sini gunakanlah. Di situ ada mufradat 4. Pakistani, Turkiya, Misri, Suriah. Saya akan tanya beberapa orang dari audien. Perintah yang di sini gunakan mufradat yang 4 itu dalam pertanyaan yang akan saya tanyakan. Sekarang saya menanyakan kepada Ibu Mimi. Silahkan Ibu gunakan kata yang pertama, yaitu Pakistan. Pertanyaannya, ya, hal anta Pakistani, tidak perlu memperhatikan saya perempuan atau laki. Sekarang jawab sesuai dengan yang tertulis saja. Saya ulangi, Bu Mimi. Hal anta Pakistani, bila tidak menjawab, kalau begitu kepada Ibu Ade. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistaniyah. Tidak, di sini cuma diperintahkan untuk menerapkan apa yang ada di contoh saja. Bisa dimahami kepada audiens seluruhnya? Bukan secara teori. Tapi misalnya sini tertulis Pakistani. Berarti Ibu cuma diperintahkan masukkan dalam kalimat Pakistani ini. Naam, ana Pakistani. Itu saja. Bisa dimengerti? Bisa. Semoga seluruhnya paham. Sekarang saya ulang kepada Ibu Ade. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani.
Nah, itu saja perintahnya ya. Kemudian selanjutnya kepada Al-Akh Alif. Hal anti Turki ya? Naam, ana Turki ya. Nah, barakallahu fik. Kemudian kepada Ibu Emi. Hal anta Misri? Naam, ana Misri. Barakallahu fik. Selanjutnya kepada Al-Akh Muhammad. Muhammad Taufik. Hal anti Suriyah? Na'am, ana Suriyah. Barakallahu fik ya, ana Suriyah. Jadi di sini ya alhamdulillah semoga seluruhnya ya sudah memahami tentang percakapan yang hari ini, yaitu masalah ahiwar, tanya tentang kewarganegaraan. Dan sekarang coba kepada admin dibuka halaman pertama kali ya, yang pertama kali percakapan intinya yaitu assalamualaikum, menanyakan tentang kabar kembali. Nah, barakallahu fik ini. Saya akan tanya, layaknya kita sekarang sedang bercakap-cakap ya. Insyaallah besok tugas ya partner sama partner nanti akan saya apa kan sebutkan, misalnya ibu ini dengan ibu ini. Silahkan bercakap ya sebagaimana mestinya, tidak melihat ya, tidak melihat. Dan karena itu sekarang harus diketahui artinya. Jadi sini saya ingin bercakap dahulu atau bertanya saja langsung bagaimana cara menjawabnya. Nah, kepada Ibu Barakallahu, kepada Ibu Sri. Kaifa haluki? Bagaimana jawabannya, Bu? Apakah seluruhnya mendengar? Dengar, Ustaz. Dengar, Ustaz. Nah, dengar, Ustaz. Saya bertanya kepada Ibu Sri, kaifa haluki? Sudah tidak menjawab. Kalau begitu kepada Ibu Andrea, kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khairin. Nah, sekarang Ibu perintahkan menjawab sesuai konsep atau konteks yang ada. Ya, walaupun jawaban Ibu sangat benar, tapi sekarang kita akan terapkan bi khairin walhamdulillah. Ya. Sabu? Ya. Kaifa haluki? Bi khairin alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kemudian kepada Pak Satori, kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa masmuki Pak Satori? Saya nanya Pak Satori sekarang. Masmuka? Ismi Satori. Wa kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah. Khairin walhamdulillah. Saya minta sesuai konteksnya aja dulu. Silakan Pak, saya ulangi. Buka. Bi khairin walhamdulillah. Wafik. Kemudian kepada Bapak Habib akan saya tanya. Satu. Mas muka. Ana Habib. Ismi. Oh, ismi. Ismi Abi. Wa kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Ahsantum. Ya, kalau begitu pada Ibu Dana. Mas Muki? Ismi Dana. Wa kaifa haluki? Bi khair alhamdulillah. Santi. Ya, kalau begitu selanjutnya kepada Al-Akh Kurniawan. Mas muka. Ismi Kurniawan. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Ahsantum ya. Kalau begitu kepada Ibu siapa? Ibu Osmalia. Mas muka. Mas Muki, maaf Bu, Mas Muki. Ismi Olin Osmalia Ardan. Barakallahu fiik. Kaifa haluki? Jawab Bu, Ibu Osmalia, silakan jawab. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Ahsan. Kalau begitu kepada Ibu Dewi. Ibu Dewi ya. Mas Muki?
pada Ibu Rina. Mas Muki. Ismi Rina. Wa kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Ahsanti. Ya. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muki. Ismi Yuli. Wa kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Ahsan, ya. Selanjutnya kepada Al-Akh Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muka. Ismi Alif. Wa kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Sampai di sini ya, seluruhnya paham ya? Insyaallah seluruhnya paham. Sekarang coba dibuka percakapan. Barakallahu fiik, dibuka percakapan selanjutnya admin. Barakallahu fiik. Sekarang ini ya, ya. Saya akan sakankan saya baru mengenal Bapak Ibu. Ya akan saya tanyakan. Tapi apakah di percakapan ini ada produk yang tidak diketahui? Ada pertanyaan dahulu tentang mufrodat. Mufrodat itu kata-kata asing yang ada pada percakapan ini. Ada yang tidak tahu artinya? Silahkan tanyakan sekarang. Min aina anta itu artinya dari mana kamu? Boleh juga kalau mau Bapak Ibu tulis di buku catatannya mufrodat. Ya, mufrodat nomor satu tadi belajarnya kaifa haluk, tulis. Bagaimana kabarmu? Itu kalimat tanya yang lainnya, misalnya masmuk, siapa namamu, begitu. Boleh tulis itu kembali kepada individu kalau ingin menuliskannya, ya. Karena dengan begitu, dengan menulis, apa yang kita tulis pun akan tersimpan di benak kita. Jadi min aina anta artinya dari mana kamu? Ketika wanita saya ganti nanti min aina anti. Ya. Di sini Bapak Ibu bebas memilih. Mau menjawab dari Indonesia, menjawab dari Mesir, menjawab dari Suriah, terserah. Intinya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu dengan pertanyaan ini. Ya, kita akan terapkan pertanyaan tadi satu demi satu. Sekarang kita akan mulai dahulu kepada Al-Aba atau Al-Akh Alif dahulu. Min aina anta? Ana min Indonesia. Berarti, Masya Allah ya Pak, tetap negaranya Indonesia. Di sini bebas ya, mau menjawab siap apapun negaranya. Ya. Intinya kaedahnya harus diingat. Tanya kepada Bapak Farid. Min aina anta? Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kepada Al-Akh Kurniawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Suria. Barakallahu fiik. Kepada Al-Akh Rafael. Min aina anta? Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Langsung saja kepada Bapak Satori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Indonesia. Min Indonesia. Ana min Indonesia. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian kepada Bapak Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan ya. Min Pakistan. Dah cukup, min Pakistan. Saya ulangi ya Bapak. Pakistan. Min Pakistan. Ya, min aina anta Bapak Habib? Silakan jawab. Ana min Pakistan. 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 Barakallahu fiik. Kemudian kepada Al-Akh Muhammad Taufik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Silakan Pak Al-Akh Muhammad Taufik, min aina anta? Ana min Suriah. Barakallahu fiik. Ana min Suriah. Sekarang masuk pada al-akhwat, al-ummahat. Ya. Pada Ibu Ade dahulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kepada Ibu Ade, sekarang min aina anti? Ana min Turki. Min Turki, min Turki, min Turkiya. Saya Ana... sekarang bertanya kepada Ibu, negara Ibu. Ya, bukan kewarganegaraan Ibu. Nanti ada lagi itu bagiannya. Ya, dari mana? Dari Turki. Berarti kalau ditanya negara, tidak ada padanya ya, ya nisbah tadi. Ya. Jadi ana min Turkiya. Ana min Turkiya, negara yang disebutkan. Paham Ibu? Paham, Ustaz. Min aina anti? Ana min Turkiya. Barakallahu fiik. Kepada Ibu Dian. Assalamualaikum. Sudah tidak menjawab. Kalau itu kepada Ibu Emi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Pakistan. Barakallahu fi ahsan. Pada Ibu Fatkhauli, assalamualaikum. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Pada Ibu Mimi, assalamualaikum. Ibu Mimi. Ibu Mimi, ya, beliau tidak menjawab. Ya, kalau begitu lanjut kepada Ibu Nurul. Assalamualaikum. Ibu Nurul. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Syir. Min? Ana min Misr. Misr, barakallahu fiik. Kepada Ibu Osmalia. Assalamualaikum. Ibu Osmalia. Ya, Pak Ustaz. Maaf, belum terbuka di mute tadi. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Turkiya. Min Turkiya, ahsan. Pada lu, Fatsan. Assalamualaikum. Kalau begitu, kepada Ibu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min al-Hindi. Barakallahu min al-Hind. Barakallahu fiik. Ya, kalau begitu kepada Ibu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Suria. Ya, barakallahu fiik. Kepada Ibu Dewi, assalamualaikum. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Kepada Ibu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Misr, barakallahu fiik. Kepada Ibu Andrea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Pakistan. Barakallahu fiik. Min Pakistan, jauh Ibu tinggal ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Ibu Dana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina anti? Ana min Indonesia. Barakallahu fiik. Akhirnya kita tutup ya kajian kita hari ini, belajar kita hari ini orang dari Indonesia. Alhamdulillah. Ya. Kalau begitu tugasnya di sini, percakapan yang kita bahas tadi, dua percakapan itu dipersiapkan ya. Insyaallah besok akan kita praktekkan satu demi satu ya. Karena ilmu itu dengan praktek ya. Dengan praktek insyaallah akan terbiasa insyaallah taala. Tapi sebelum itu ada pertanyaankah? Adakah yang ingin bertanya? Ada, Ustaz. Apa itu kepada Bapak Ali Alak Alif? Anatad Kurniawan. Kurniawan, barakallahu fiik. Ya. Kurniawan. Ini kan yang dipercakapan kedua ya, Ustaz. Itu yang apa? Nama Pakistan ya. Jadi Pakistan ini kenapa pakai huruf ba enggak pakai pa ya, Ustaz? Begitulah dalam bahasa Arab. Nah, kalau ini pertanyaan Al-Akh, kenapa tidak fa?
Kenapa bah? Begitulah bahasa Arab. Ya, karena sini sudah dari bahasa Arabnya. Bukan Pakistan, tidak. Pibakistan. Ya. Jadi, pa itu sering kali mereka akan pakai ba, bukan pakai fa. Kenapa begitu? Begitulah bahasa Arab. Karena tidak ada jawaban. Memang begitu dari sononya, ya. Dari sananya. Ya. Dari sananya. Ya, kalau khair, tak? Baik, Allah Kurniawan. Tanya lagi? Saya, Ibu Nurul. Silakan Ibu Nurul. Cara membaca bahasa Arab ya. Jadi dibaca seperti hurufnya ya, Ustaz. Tidak seperti membaca Al-Quran. Kayak anta, tidak anta gitu kan. Terima kasih kepada Ibu Nurul atas pertanyaannya. Jadi ini bahasa Arab ya. Lain halnya dengan ketika membaca Al-Quran, di mana situ diterapkan harus menerapkan hukum tajwidnya. Ketika nun mati, ketemu muta, harus ikhfa, dan lainnya. Lain halnya dengan bahasa Arab, itu tidak mesti harus sesuai sebagaimana membaca Al-Quran. Ya, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Kalau ingin, silahkan, tapi itu kurang sesuai. Mereka tidak pernah ya bertanya kepada dalam kehidupan hari mereka, minain, lama akhirnya berbicaranya ketika hukum tajwid diterapkan dalam bahasa sehari-hari ya. Jadi sini min aina anta, begitulah lahja mereka ketika mereka bercakap atau berkomunikasi sama mereka ya. Jadi ketika ibu tanya kan harus terapkan pula padanya hukum tajwid, tidak mesti, karena di situ akan ya dari segi waktu akan terbuang-buang juga. Min aina anta, kalau begitu, ma jinsiyatuka anta, lama jadinya. Ya. Mungkin begitu sedikit jawaban dari saya, Bu. Dan ketika, bukankah bahasa Arab ini adalah bahasa mereka, yaitu orang Arab, jadi kalau bisa, semuanya, ya, ketika berbicara pun sesuai dengan kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka ketika berbicara tidak ada di situ diterapkan padanya hukum tajwid, ya, dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Semoga dapat dipahami, Bu, ya. Insyaallah. Jazakillah khairan, Bu. Wah, jazakallah khairan. Ada yang ingin bertanya lagi? Anatat. Habiban. Habiban. Ya, Pak Haluk. Yang mana, Anatat? Apa itu pertanyaannya, Pak? Tadi ada yang pakai min, ada yang pakai minal. Itu bagaimana, Ustaz? Pakai minal, contohnya yang mana itu? Tadi minal Hindi. Itu Ibu Rina, contohnya agak jauh ya. Tidak mengapa. Karena itu ada alif lam. Nah, ini pembahasannya agak jauh ya, Bapak Ipan. Ada lagi pembahasannya lumayan agak jauh sedikit. Kita dari sini tidak ada memakai alif lam. Lain dengan Hindi. Ya, Hindi di sini boleh juga memakai lam. Karena kalau tidak memakai alif lam di situ, bisa menjadi nama orang, Hindun. Ya, Hindun nama orang. Jika dikasih alif lam, tujuannya ingin mengenalkan bahwasanya yang dimaksud adalah negara India, bukan nama orang Hindun. Jadi pembahasannya ada itu pembahasannya, ya. Dan ini di luar topik pembahasan. Paling tidak jawabannya agar tidak pergi kemana-mana. Bisa dipahami Bapak Iban? Ya, alhamdulillah paham, Ustaz. Jadi, adapun negara yang kita pelajari tidak ada nih, Pakistan, Turki, Indonesia, Mesir. Adapun India, pakai alif lam kenapa itu ya gunanya? Hindun ada nama orang. Kasih alif lam biar untuk menangkan negara India maksudnya. Itu saja, walaupun situ banyak rinciannya tapi itu cukup insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Semoga dapat dipahami. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, dan untuk saya pribadi dan para audiens seluruhnya ya, tetap semangat. Jangan lupa untuk memerhatikan pelajarannya hari ini, kalimat-kalimat percakapan, kalimat tanyanya tadi diulang-ulang, bisa dipraktekkan dengan anaknya atau dengan suaminya atau dengan di sini kita sudah ada, boleh Bapak Ibu bikin ingin menjadi siapa partner merojaknya sehari-hari, boleh ya. Dan terakhir kami ingatkan, tolong ya Bapak Ibu dibeli buku
ya, dibeli kitabnya agar nanti ketika mengerjakan latihan nanti ada namanya khot. Ya, pelajaran khot, menulis. Sayang kalau kita lewatkan. Di situ kita diajarkan cara menulis, ya. Menulis huruf alif juga bagaimana, ya. Menulis huruf dal bagaimana, ketika bersambung bagaimana. Ya, sangat sayang kalau kita lewatkan itu. Ya, karena di sini Arabia baina yadayk mencakup 4 komponen. Mendengar, ya, seluruh indera diajak, ya, diikut sertakan, yaitu mendengar, diucapkan dengan lisan, ditulis, kemudian diketahuilah kaedah-kaedahnya. Tasmi, ya, sama'ah mendengar, qira'ah dibaca, nanti ada latihan membacanya. Ya, assalamualaikum, baca. Ada nanti percakapannya, kemudian nanti ada kaedahnya gitu. Di sini kita alhamdulillah tadi sudah saya coba untuk menggabungkan 4 hal tadi dalam percakapan. Walaupun ada di sana latihan sedikit banyaknya, tapi saya wakilkan aja langsung ketika saya bertanya itu latihannya sebenarnya. Dan untuk pertemuan besok, semoga Bapak Ibu seluruhnya sudah ada kitabnya. Ya, tetap semangat dan lupa murojaah. Adapun hari ini saya cukupkan sampai sini. Saya memohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian kata. Semoga jelaskan dapat pahami. Amin. Amin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.